Ada standby semua. Sudah acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa dinil haq. Yusirohu ala dini kulihi wa la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad wa rasulullah amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada Allah subhanahu wa ta'ala malam ini di webinar Ya Bima dengan judul Menuruti Passion. Semua lagi ada kuasa lompat ada Sebelumnya juga pas kira-kira apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kesehatan ya. Nama Ta'ala. Agar didapat di hari ini bisa menjawab gitu ya semua dilema pertanyaan para hadirin sekalian atau bahkan kegalauan gitu ya peserta di sini dalam menimbang memilih passion atau karir ya gitu. Ya orang hari-hari kita masih terjebak dalam sebuah rutinitas. Itu apakah selama ini karir saya sudah sesuai dengan itu, apakah passion saya saat ini kira-kira kegalauan semua ini akan segera terjawab di webinar malam ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh partnership kepada partnership dan media partner yang sudah bekerja sama dengan kami dan juga sudah mensupport gitu ya berjalannya acara ini, yaitu dengan partnership Temali dan juga media partner Jelajah Fitrah Academy, info.seminar.nasional, webinar.id underscores, webseminar.id, info.webinar.id, info_seminar_webinar, @info_webinar.id, @katanabi_id. Dan juga mungkin teman-teman semua bisa lihat ya di poster ini, kami juga sedang membuka donasi untuk bencana alam, terutama bencana tanah longsor di Sumedang. Untuk info donasinya, penyaluran donasinya bisa dilakukan scan di bawah ini yang ada pada poster atau transfer ke rekening yang ada pada poster. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Ira selaku MC pada webinar malam ini yang insya Allah akan menemani seluruh peserta selama acara webinar ini berlangsung. Dan juga di sini saya tidak sendiri. Mungkin teman-teman semua juga sudah melihat di dalam poster ada saya ditemani oleh Kak Tristia Rizkawati, atau bisa kita panggil Kak Tristia. Beliau adalah seorang career and self panggil dunia parenting sekaligus talent mapping. Dan saat ini beliau adalah trainer dan founder dari Jah Fitrah Academy. Nah, mungkin kita hold dulu ya menyapa pemateri dan host yang luar biasa ini. Sebelumnya, marilah kita simak video profil Yayasan Bumi Insan Madani selaku penyelenggara acara webinar malam ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Bumi Insan Madani. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya, Allah, Dialah Maha Pemberi Rezeki yang mempunyai kekuatan lagi saat pokok. Visi kami, mewujudkan umat Islam Indonesia Madani. Misi kami, mengolah JIS dan dana bantuan lainnya, melaksanakan syiar Islam, mendirikan dan mengelola pendidikan formal, non-formal, dan informal, serta mengembangkan dan membina ekonomi umat Islam. Kami memiliki 3 bidang utama. Pertama, bidang pendidikan dan dakwah, yang direalisasikan dengan workshop dan webinar berbasis daring. Kami juga membuka wakaf untuk membangun agro pesantren Insan Madani yang berlokasi di Jayagiri, Lembang. Kedua, bidang kesejahteraan sosial. 3 program utama yaitu program donasi bantuan bencana alam, penyaluran zakat infak sedekah, program eventual, dan program bantuan untuk anak yatim tahfiz Quran. Kami menerima penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Penyaluran bisa dialokasikan ke QR IS kami untuk semua e-wallet terkait. Juga dapat ditransfer ke nomor rekening Yayasan Bumi Insan Madani. Ketiga, bidang usaha syariah. 3 fokus program kami, yaitu pengembangan usaha baru, pengawasan usaha, serta penguatan kompetensi mitra usaha. Mitra usaha kami sudah banyak tersebar. Mulai dari pengembangan larva BSF, ketahanan pangan mandiri, warung beras alfa, peternakan telur bebek, pemotongan ayam, penjualan domba kurban, catering dan produksi nugget, produksi hand sanitizer, dan toko serba ada dengan layanan antar ke rumah-rumah. Ya, oke, terima kasih atas videonya. Ya, mungkin video singkat tadi belum cukup banyak gitu ya mewakilkan seberapa banyak aktivitas kegiatan yang telah ya Bima lakukan. Gitu. Mungkin teman-teman juga bisa follow Instagram kami di @bumiinsanmadani. Nah, mungkin akhirnya ya kita akan menuju sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu acara inti. Namun sebelumnya di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh peserta. Yang pertama, peserta boleh bertanya via fitur chat pada sesi tanya jawab. Nah, nanti akan ada hadiah bagi 2 penanya terbaik. Jadi simak materinya dan berikan pertanyaan terbaik. Oke, dan yang kedua, pada saat acara nanti akan ada form yang harus seluruh peserta isi untuk apa ya, sebagai sertifikat mengikuti acara ini. Dan nanti link-nya akan kami share di fitur chat. Oleh karena itu, harapannya seluruh peserta di sini temanya adalah cara sampai akhir. Nah, mungkin tanpa basa-basi ya, saya serahkan langsung ke host acara kali ini, kepada Kak Tristi. Saya persilahkan. Halo, Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Ira. Apa kabar, Ra? Alhamdulillah, sehat. Kak Tristi gimana? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Baru makan. Wah, multitasking juga ya. Iya, harus bisa multitasking sih. Namanya ibu-ibu. Kira-kira aktivitas saat ini? Aktivitas saat ini sekarang masih di Temali. Kalau Temali itu
by the way merupakan sebuah startup yang bergerak di bidang dan kami menyediakan layanan, kemudian juga konten yang memang itu membantu teman-teman untuk bisa menemukan potensi diri. Gitu. Itu sih paling ya, sama paling jadi istri gitu ya. Ini ya, jadi banget kita-kita apa potensi kita gitu. Ya usia saya kali ya. Ya gitu. Apakah sudah sebelum? Wah ini pas banget ya Kak Kristi. Oke, gimana Kak? Mau langsung saya serahkan aja ke Kak Kristi. Boleh. Sama pengen nanya apa ya? Sama Bunda Elvi diberi waktu buat tektokan tanya jawab. Untuk talk show ini kita beri waktu sampai 21.20. Nanti setelah jam 21.20 akan ada sesi sharing dan diskusi. Okay. Sampai akhir penutup di jam 21.25. Oke, okay, berarti 20.20 mungkin ya, bukan ya. 21. Oh iya. Halo, assalamualaikum teman-teman semua dan Bunda Evi. Selamat malam Bunda Evi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda? Ya. Sehat semuanya. Alhamdulillah ya. Lagi sebelum saya nanya-nanya ke Bunda Evi nih seputar passion versus karir, sebenarnya versus si Bunda. Kenapa? Apakah tentangankah dengan karir atau sebenarnya padukan nih? Sangat bisa. Kan. Sebenarnya saya pengen di sini, mungkin bisa jawab di kolom chat. Kalau teman-teman di sini sekarang aktivitasnya apa ya? Aktivitas sama pekerjaannya. Boleh di kolom chat. Supaya kita bisa kenalan, oke, okay, kuliah ada dari Kak Ayu. Kemudian yang lain mungkin, kira-kira aktivitasnya apa? Kuliah, kayaknya ini kuliah sambil kerja. Ini kebanyakan kuliah loh, masih skripsian, kuliah. Jadi ternyata audiens kita, Bunda Evi, ini kuliah loh kebanyakan. Jadi yang memang anak-anak muda gitu, generasi Z ya, atau generasi milenial. Kuliah dan kerja. Mostly di sini kalau saya lihat ini kuliah sih. Gitu. Ada juga yang kerja sambil usaha dan lain sebagainya. Oke, sip. Sama mungkin juga pengen tahu juga kira-kira harapan. Oh ya, pengen tahu juga kira-kira teman-teman udah merasakan menemukan passion nggak sih saat ini? Mungkin bisa dijawab juga di kolom chat. Bunda Evi juga bisa lihat ya jawaban-jawabannya di sini. Belum. Ada yang udah belum? Gak. Ada yang sudah, ada yang belum. Makanya ikut webinar. Insya Allah. Oke, mungkin yang nemuin passionnya pengen berbagi kali ya. Tahu caranya gitu ya. Lagi Kak Kristi. Nih gitu ya, benar meyakinkan kembali gitu ya. Meyakinkan kembali. Distraksi ya. Teman-teman di sini apa kemudian kebayang juga kebanyakan udah tahu passion ini ya. Jadi teman-teman tepat banget nih buat ikutan webinar ya Bima kali ini karena kita yang menarik ya antara passion dan karir. Jadi sebenarnya masih belum yakin apakah itu passion enggak gitu. Bahkan ya mungkin Bunda Evi juga
kalimat yang menyatakan bahwa passion itu omong kosong. Nah itu bakal kita bahas ya. Tapi sebelumnya pengen nanya-nanya tentang Bunda Evi. Ini sebelumnya pengen kenalan sama Bunda Evi lebih lanjut, karena ya mungkin aku sekedar tahu sekilas ya tentang Bunda Evi. Jadi kayak pengen tahu aktivitas Bunda Evi sekarang apa aja nih Bunda. Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Nah, insya Allah masih tetap dengan WFH-nya, karena pasti aktivitas di mana di WFH kebanyakan sekarang masih tetap WFH, dan profesi utamanya adalah ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, ya, putri, putra, dan putri, insya Allah, dan juga seorang istri dan 1 orang suami. Insya Allah, dan pekerjaan selain itu, mungkin bukan pekerjaan, tapi aktivitas atau amanah selain amanah domestik tadi, jadi beberapa konsultan pendidikan anak dan rumah tangga, juga parenting di Indonesia dan di Malaysia, insya Allah. Nah, mungkin insya Allah, internasional ya Bunda ya jangkauannya. Asia. Tenggara, lumayan banget tuh Bunda. Jadi sudah melanglang buana nih Bunda Evi ini. Enak ini ya, anak kalau tes titik, kalau anak-anak sudah besar, jadi betul-betul rumah seperti hotel. Dulu ya, sebelum pandemi. Jadi barang-barang pergi, anak-anak kan sudah kuliah, SMA, SMA. Kemudian pulang sama-sama lagi. Oke. Bayangkan rumah benar-benar kayak hotel. Kemudian, ting! Allah menjadikan kun fayakun semua 24 jam di rumah. Relatif ya, kecuali ayah. Jadi sekarang pada ngumpul di rumah ya Bunda ya, sama anak-anaknya, sama ayahnya. Iya, kalau ayah mungkin masih keluar rumah gitu ya. Cenderung banyak pekerjaan yang tidak online, dan saya masih tetap, tapi jauh lebih efektif testisi. Jadi saya tidak perlu misalnya 2 malam, pakai bolak-baliknya itu 3 malam ya, itu hanya untuk bolak-baliknya ke Malang, terus ke Batam misalnya, terus ke Riau misalnya, hanya untuk ngisi seminar 2 jam. Iya, oke. Okay. Jadi ya, memang kalau dulu sebelum WFH ini ya mobilitas tinggi ya, kayak Iwan Fals ya. Tapi sekarang lebih jauh lebih efektif kan? Dalam 1 hari bisa 1-2 negara atau 3-4 provinsi kan? Wih, mantap sekali Bunda. Itu berkahnya mumpung pandemi, saya bilang pada tidak menyukai offline, marilah banyak. Nah, itu saja mungkin. Oke. Okay. Sama ini Bunda, kalau perjalanan karir Bunda Evi, kan tadi aku nanyainnya tentang aktivitas kekiniannya Bunda Evi. Cuman kalau perjalanan karir Bunda Evi dari pertama merintis karir itu sampai sekarang seperti apa sih? Mungkin ya karir atau aktivitas ya Bunda ya, kira-kira mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman. Apakah ketika dapat nih, maksudnya ketika bekerja untuk pertama kalinya, atau misal memulai suatu aktivitas itu, apakah langsung itu adalah passion Bunda atau butuh perjuangan nih untuk bisa menemukan passionnya? Oke, mungkin zaman dulu itu tidak sederas informasi zaman sekarang, di mana dulu itu kita dibiar SMA itu tidak ada grup orang tua ya. Betul ya, dari TK juga tidak ada grup orang tua gitu ya, jadi semua sepertinya anak-anak dibiarkan untuk mengalir apa adanya dan dibiarkan untuk try dan error gitu. Itu memang masanya ya, masanya bukan kesalahan pola asuh tapi memang zamannya ya. Jadi keterlibatan orang tua itu hanya 1 semester sekali, yang paling baik itu 1 semester sekali ngambilin rapot. Tapi yang misalnya dipanggil sama BK, orang tuanya sering dipanggil kan. Nah, kita orang tua dengan sekolah, anak-anak jauh lebih rapat gitu. Jadi terkawal lah ya pemilihan jurusan dan lain sebagainya. Nah, tentu saja sebagai anak muda pada zamannya, ketertarikan memilih jurusan itu cenderung misalnya teman banyak kemana. Iya, betul banget.
ya ngumpul lagi atau kayaknya lagi tren saat itu gitu ya dan lain sebagainya gitu. Tapi alhamdulillah, alhamdulillahnya seperti ini. Alhamdulillah dari ketrenan atau ikhwan evolian, saya tidak dipecat sama Allah di universitas jurusan itu gitu ya. Saat itu ya. Tapi kemudian usaha untuk harus ada boleh Teira, boleh mute yang lainnya karena handset semua masuk. Oke. Okay. Ah gitu ya. Oke. Okay. Nah, iya ada beberapa karena memang dari banyak yang misalnya enggak apa-apa ya. Sebetulnya potensi utama itu dari awal itu sudah terlihat visual spasial. Jadi sampai sesuai sesuatu yang nah, itu, dari mulai nah setelah fashion, nah sekarang apa nih jadi seperti ini gitu ya. Dan memang ambisinya sangat-sangat besar, jadi penuh dengan rencana-rencana yang sangat luar biasa. Jadi minat mungkin ya, minatnya banyak gitu. Di bidang heritage, maksudnya senang dengan, memang karena basicnya dari lukisan, kemudian perjalanan fashion, kemudian building atau arsitektur, sampai ke budaya linier sebetulnya. Tapi merambahkan, ingin dibaca, banyak sekali yang kemudian dapat kesempatan luar, gitu, dapat kemudian sesuatu hal karena misalnya orang tua khawatir saya dengan usianya masih sendiri tapi di luar akan melanjutkan lama gitu ya, khawatir akidah dan lain sebagainya, kemudian disuruh pulang dulu baru nanti melanjutkan gitu. Nah pulang disuruh menikah lah, suruh menikah. Nah tapi sebelum itu memang saya pernah beberapa lembaga atau misalnya perusahaan asing pernah dimasuki juga gitu untuk bisa berkarya, tapi kemudian ini sudah tidak mau karena memang sudah buka ini tidak sesuai harapan, akhirnya melanjutkan sekolah gitu ya. Nah kemudian saya keluar waktu itu memang ke Jerman gitu, terus pulang dulu untuk menikah, tapi kemudian saya langsung hamil testis. Jadi harapan untuk melanjutkan semua itu mula-mula masih tetap ada dong, hamil. Dan mertua, subhanallah saat itu, teteh nggak apa-apa hamil, nanti setelah melahirkan biar sama mama aja, teteh pulang lagi, teteh pergi lagi. Karena saya batasan waktu untuk cuti itu terbatas ya. Gitu. Iya, saya hamil besar itu memang pengen cepat-cepat melahirkan gitu ya, karena memang harus buru-buru pergi lagi ke Jerman. Gitu ya. Tapi kemudian Allah menakdirkan perubahan hati yang luar biasa. Jadi saya tuh ambisius, sangat mengejar karir, sangat haus ilmu, menyukai pengetahuan umum, dan mungkin salah satu yang mendewakan pengetahuan umum gitu ya. Jadi pengetahuan itu buat saya hampir semua buku itu yang saya minatin saya baca. Baca gitu. Itu tuh sangat menyukai. Jadi ambisinya sangat kuat dan tidak pernah merasakan jadi ibu karena memang belum pernah ya. Kemudian hamil kok rasa-rasanya aneh tapi masih belum ada kontak yang sangat besar ya, hanya memang gerak-gerakan ya. Ini adik, ya doakan bunda, nanti bunda akan ini dan lain sebagainya. Tapi waktu kemudian hamil dan kemudian sudah ada transaksi dengan mertua gitu ya. Nanti silahkan ngelahirin terus saya pergi gitu. Suami sudah oke-oke aja karena memang sudah hafal saya. Lahirin dari situlah. Masya Allah, saya baru pernah merasakan saat itu yang namanya cinta. Cinta seorang ibu kepada anak. Baru merasakan. Ibaratnya semua gravitasi pindah ke bayi mungil itu. Ini apa? Semua mimpi itu ya, testisi ya, di sini, aku akan ini, bahkan mau sampai PhD, tadinya hanya terpaksa menikah. Karena memang syarat dari orang tua boleh balik lagi asal menikah. Jadi saya tidak konsep menikah itu hanya untuk melaksanakan apa yang orang tua katakan. Di sini semua rencana entah pergi dari mana dan kemana itu pergi, tidak ada. Dan semua terfokus.
fokus pada bayi mungil itu. Dari situ, karena memang dia menyukai semua pengetahuan apa yang harus saya lakukan saat ini, dan harus profesional, harus expert, skill harus bagus, knowledge harus bagus, dan behavior saat ini, apapun, sebagai apapun, saya harus masuk tiga profesional itu. Knowledge, skill, dan behaviornya harus masuk. Dan ketika saya cinta saya pada seorang anak itu, betul-betul saya baru pertama merasakan apa itu cinta, the real love, langsung semua mimpi hilang. Yang ada adalah ini bayi harus diapakan. Dari situ saya membuka lagi manuver teknik, manuver. Langsung mengambil langkah. Saya diberikan kesempatan sama Allah sekitar 27 hari untuk mencari ilmu, karena anak saya dititipkan di rumah sakit di Sinar X karena bilirubinnya sangat tinggi. Itu sebetulnya sengaja sama Allah. Dia harus 24 jam di dalam sinar, dan saya membuka semua ini, bayi harus diapakan. All in about bayi itu saya tidak tahu. Jadi semua saya belanja buku. Saat ini seminar, saat itu tidak ada yang namanya webinar, seminar. Itu sangat miskin kali. Semua buku dilahap. Baik, ya Allah. Saya menyambut bayi ini berubah menjadi seorang ibu yang profesional, yang siap menangani kamu, nak. Saya tiap hari menyiapin air susu, itu harus diasip, harus diperas. Itu sambil saya baca buku dan terus, ya Allah, siapkan saya menjadi seorang ibu. Dan itu ASI minimal satu hari diperas 1 liter. 1 liter, teh. Wow, 1 liter ya, banyak banget. Sampai suster di Advent bilang, ibu, bayi 1 liter satu hari. Punten teh, videonya putus-putus teh. Di rumah saja. Kerjaan kamu besar lagi, perut besar lagi karena jaraknya terlalu dekat. Senyum saja. Dan ketika memang di Golden Age sampai anak ketiga, saya betul-betul mendampingi mereka. Tidak ada yang mengasuh selain saya. Saya meminta sama Allah setiap makanan yang mereka masuk ke dalam mulutnya, perutnya, gizinya, saya sendiri yang memasak. Tidak ada yang boleh ikut turut campur memandikan atau apapun itu kecuali dari tangan saya atau ayahnya. Full setelah anak bungsu, usia Golden Age-nya sudah selesai, dia masuk SD, saya bilang, oh, saya sampai punya TK karena ingin mengasuh anak-anak dengan tangan sendiri. Sambil saya ngambilin anak orang untuk bisa menjadi partner buat mereka untuk menstimulus. SD saya tidak bisa menjangkau. Saya bilang, SD mendirikan SD tidak mudah. How to do-nya gimana dan lain sebagainya. Saya merenung, baik, pekerjaan saya apa lagi? Selain mengasuh anak, sekarang sudah saya titipin ke sekolah, ke SD. Baru saja saya belum merencanakan apapun,
datang lamaran dari Rumah Jakat untuk menjadi konsultan pendidikan anak, karena memang saya mendirikan beberapa TK untuk bisa mengapit dan menemani ibu-ibunya di situ. Ini loh how to do-nya, ini loh dari semenjak lahirnya harus diapakan, harus diapakan, harus diapakan, sampai Rumah Jakat melihat portofolio itu, saya dipanggil, saya bilang basically secara akademik saya bukan itu. Tapi mari, saya punya konsep portofolio, punya buku yang harus saya pertanggung jawabkan, visi misi, job desk, indikator sebagai seorang ibu, SK-nya insya Allah saya punya, perjalanannya insya Allah saya punya, yang ini silahkan. Dan mereka ternyata alhamdulillah satu fikro, dari situ terus berkembang, ternyata janji Allah adalah benar. Saya baru keluar rumah setelah golden egg anak ketiga, dari situ langsung inilah. Tapi ternyata memang garisnya tetap sama, linguistik, intra dan intro itu masih tetap dominan di saya. Dan yang visualnya, nah nanti kita akan cari tahu visualnya saya apakan ya, bakat visualnya. Bakat pertamanya linguistik, intra dan inter itu masih tetap dipakai, tapi profesinya berubah dan ada visual yang disimpan, ini yang menjadi taktik kita bisa melaksanakan amanah demi amanah tanpa stres. Nah, itu kita tadi mengkombinasikan apa yang Testisi katakan ya. Oh, minatnya apa, fashionnya, terus karirnya bagaimana? Nah, ini dia triknya. Yuk, apakah harus langsung setelah seminar ini balik jurusan gitu ya? Mendengar saya berbalik itu, tidak semua perjalanan hidup itu sama. Tapi kita bisa melihat benang merahnya. Ini ada benang merah yang sama potensi kita. Gift dari Allah berupa bakat itu yang akan kita telusuri. Bakatnya ternyata sama, hanya profesi kemudian. Kalau saya, karena memang Allah yang membalikan, tapi kemudian semua juga Allah ya, tapi memang ceritanya dramatis, tapi ada juga yang direncanakan. Kayaknya setelah seminar saya jadi tahu, tuh saya langsung pindah. Mungkin ada yang, ya, jangan buru-buru, kita harus tuntaskan nih seminar ini. Jangan-jangan nanti jurusan setelah ini langsung pindah dari, misalnya ada akuntan, jadi wah kayaknya jadi nggak tepat nih langsung pindah misalnya. Tunggu, sabar, kita selesaikan. Cari tahu yuk, sebenarnya apa sih hobi, minat, bakat, passion, itu nyambung nggak sih? Halus nyambung nggak sih jadi sama karir? Nah, kita cari tahu Testisi itu. Iya Bunda, kebetulan banget mau nanya tentang hal itu, justru pertanyaan selanjutnya tentang perbedaan passion, bakat, minat, dan hobi itu apa sih? Itu sih yang pengen aku tanyain. Tapi sebenarnya pengen, tadi sempat agak keputus-putus Bunda, jadi Bunda waktu pas kuliah, itu kuliahnya di mana ya Bunda ya? Tadi sempat nggak kedengeran sama aku. Ya memang di pas di Indonesia sepulang nggak selesainya SMA, saya mengambil fashion design. Fashion design. Nah, itu dari situ. Tapi mendalami ilmu yang lain. Jadi, fashion design itu jadi sebenarnya gini. Saya suka, tapi saya harus belajar. Maka saya akan belajar. Tapi saya malamnya, saya ambil yang lain. Karena saya harus pergi ke Jerman, maka saya ambil Goethe waktu itu. Ambil kursus Goethe ya. Jadi karena di Indonesia sambil harus nunggu, tidak ada yang harus saya lakukan, maka saya ngambil dulu. Ngambil dulu ini karena saya memang suka dengan fashion, saya suka berdandan, saya harus tahu apapun dengan apa yang saya pakai itu ada ilmunya atau enggak. Maka saya masuk fashion design, sampai membatik saya ikut, crafter-crafter saya ikut, dan lain sebagainya. Tapi untuk mempersiapkan saya langsung ke Jerman itu harus ada skill, karena memang di Jerman itu bisa kuliah sambil bekerja ya gitu. Nanti ada skill-skill yang lain, ada jurusan-jurusan yang lain, kira-kira kalau kita mampu nanti sambil kuliah apapun, nanti di sana bisa misalnya jadi asisten walaupun paling bawah di butik gitu ya, dan lain sebagainya, jadi drafternya itu sudah saya siapkan gitu ya, ini side jobnya nanti sekalian ini sekalian itu. Jadi saya ambil banyak itu beberapa skill memang untuk nyiapinnya ke Jerman sana dengan
belajarnya apa? Itu dia ya. Kok berbelok-belok aja sampai ke untuk nyiapin ke sana tapi nggak jadi juga gitu ya, nggak tamat juga gitu ya. Nggak sampai PhD-nya juga gitu. Dan itulah luar biasanya cerita yang memang Allah tunjukkan itu yang paling tepat untuk kita gitu. Sekarang saya bisa bilang katakan paling tepat, tapi gejolak emosi dan lain sebagainya, galau dan lain sebagainya, pastilah pada saat itu meminta pendapat kepada siapa gitu ya. Dulu tidak famous dengan konsultan, tidak famous dengan harus ke, kalau kita ngelihat ke psikolog kayaknya ada orang gila ya. Iya, identiknya seperti itu Bunda ya, kalau ke psikolog. Ya, betul, betul. Jadi basically saya memang bukan berarti masuk ke situ, tapi karena memang tuntutan menghadapi anak-anak, tuntutan menghadapi mendirikan sekolah, tuntutan terus berdatangan, jadinya terus mengambil langkah-langkah. Dan insya Allah mohon doanya memang rencananya memang menyelesaikan sekarang ke Malaysia. Karena kalian barter, saya memberikan kuliah di sana, early childhood, dan mereka juga menerima saya sebagai mahasiswanya. Harusnya 1 Januari, sekarang 2021, tapi karena memang pandemi gitu. Jadi pengurusan tentang tidak tentang rencana itu masih belum tercapai. Walau alam nih, apakah plafonnya langsung online seperti ini dan lain sebagainya, itu yang memang sekarang masih terus diupayakan. Karena mereka pengennya hadir gitu, pengennya hadir offline dan lain sebagainya, berbeda dengan kita ya. Jadi luar biasa, itu cerita dari Allah juga gitu. Kenapa saya tidak bisa melanjutkan juga ya di Malaysia? Kenapa saya tidak bisa mengajar di sana ya gitu? Pas mau pergi langsung pandemik belum selesai gitu. Nah itulah cerita ya Teh Vivi. Jadi insya Allah cerita dari Allah itu sangat baik gitu. Ya kurang lebih. Jadi kembali kalau bahasa ya Bunda dibelokkan ya. Kalau mungkin kalau bahasa saya dikoreksi sama Allah. Ya, dikoreksi. Gitu. Betul. Iya. Bisa lebih cepat ya. Dibikin lebih indah lagi justru rencana-rencana kita. Ya. Iya, paling tadi mau nanya Bunda tentang bedanya passion, kemudian bakat, kemudian minat dan hobi, itu bedanya apa sih Bunda? Orang-orang mungkin kayak masih bingung gitu. Mungkin ngerasa bahwa, oh iya saya punya minat ini, tapi ternyata bukan, tidak sesuai dengan bakatnya, minatnya, atau enggak, wah saya berbakat banget, misalnya bakatnya adalah bermain, apa ya, bakatnya adalah berbicara di depan umum, gitu. Tapi apakah itu bisa dibilang passion atau bukan ya, Bunda? Oke, kalau gitu Teh Kristi, izinkan saya berbagi sedikit PowerPoint ya, supaya ada gambaran. Karena teman-teman kalau diingatkan secara visual biasanya suka nempel. Oh iya, kalau gitu hati saya apa sih? Terus perbedaannya apa? Mudah-mudahan ini bisa membantu kalau ada visual ya. Nah, oke. Okay. Boleh Bunda, okay, boleh banget. Ya, boleh. Saya boleh, di boleh. Share screen ya. Udah bisa Bunda. Okay. Bunda udah punya akses buat share screen. Oke, okay, alhamdulillah. Nanti kita masih bisa. Testisi nggak apa-apa di misalnya kita sambil ngomong ya, sambil ngobrol gitu ya, insya Allah, karena memang ini hanya untuk penegasan memori kita lebih cenderung untuk bisa mengingat kalau ada gambaran-gambaran, kurang lebih seperti itu ya. Hari ini insya Allah kita akan membedah apakah passion versus dengan karir dan lain sebagainya, apa sih yang ada di dalam otak kita gitu sebetulnya. Minat itu apa? Nah, tadi gitu. Minat itu sebetulnya sesuatu kegiatan, satu atau dua, yang memang terstimulus dengan lingkungan, gitu. Jadi, kalau misalnya dulu, waktu, bukan dulu ya, sekarang saya memang nggak ada gembiarnya ya, tapi masih ada di sepak bola lah ya. Waktu, kalau misalnya sedang ada Piala Dunia, itu mendadak, di komplek-komplek, di kampung-kampung, di jalan, itu mendadak anak-anak main bola lebih kerap dari biasanya. Itu minat. Nah, atau pas Thomas Cup, Uber Cup, Olimpiade kita menang, itu udah hampir di setiap gang kelplak, kelplak, kelplak main badminton gitu ya. Itu minat yang distimulus. Atau sekarang ada media lain, misalnya ada acara MasterChef ya. Yang sessionnya baru ini ya. Mau ibu-ibu, anak-anak juga wah senang banget sama MasterChef misalnya ya. Langsung wah kayaknya jadi chef itu. Nah, dulu waktu zaman saya Teh Siti, MasterChef itu tidak famous ya. Iya. Yeah.
masak, tukang masak gitu. Tapi semenjak jadi keren, para chefnya juga jadi idol gitu, jadi selegram, jadi selebriti. Mas, minat terhadap profesi master chef itu naik gitu ya. Itu adalah minat dulu. Tapi apakah kita semampu Chef Juna kah, Marisha kah, atau siapapun? Nah, itu masih pertanyaan masih chef. Tapi kadang-kadang pas lagi nyoba orang-orang, loh kok kayaknya enak? Nah, gitu ya. Itu minat dulu, terus minat. Minat itu terstimulus ya. Kalau misalnya perjalanan e-school gitu ya, teman-teman semua nih mahasiswa mulai dari SD, SMP, SMA, itu ada e-school. SD biasanya setiap semester pindah ke sistem. Yang dari paduan suara, semester depan karate, nah, gitu ya misalnya. SMP mulailah ada yang minatnya semakin menjurus, agak konsisten, minimal setahun, dua tahun, atau bahkan di SMP tiga tahun itu tetap misalnya. Itu minat, tapi misalnya itu masih berupa biasa-biasa, minat saja hanya karena misalnya ada berbagai alasan. Contoh misalnya di klub vokal grup ada kecengan. Itu minat. Jadi ikut aja klub vokal grup misalnya. Itu minat, tapi ada dorongan lain misalnya. Kita nggak tahu itu, ya suaranya nggak palus-palus banget. Nah ini sudah ada bakatnya belum? Nah itu masih minat terus digali. Jadi untuk bisa tahu bakat kita apa memang harus minat dulu. Jadi kadang-kadang pengasuhan konvensional tidak memfasilitasi potensi-potensi yang ada, yang kemungkinan grup-grup potensi bakat yang ada di dalam setiap diri kita. Ada groupingnya. Nah, dibiarkan anak-anak untuk try dan error itu mengalami sendiri gitu. Tapi sekarang itu anak-anak terstimulus, orang tua banyak ikhtiarnya untuk bisa tahu minat anak itu apa sih. Dibuka semua dari mulai mainan, banyak klub, ngegambar juga khususnya banyak. Mau olahraga apapun sekarang banyak, di luar dari sekolah juga banyak. Nah, kemudian nanti orang tua tahu, oh ternyata dia berjaya atau berprestasi di sesuatu, baru digarisin. Itu memang secara proses ya. Minat dulu, baru kita misalnya ngelihat, ah kayaknya bakat-bakat itu apa? Sebenarnya ngekliknya itu mudah gitu. Ngekliknya itu ketika kita melakukan sesuatu, itu ada potensi alami yang tinggal diasah sedikit saja menjadi sebuah skill yang pro. Jadi itu kayak misalnya masak, feelingnya sudah dapat. Ngegambar, mau misalnya jangan gambar. Misalnya saya aja ya, mau saya minat saya dulu, saya pernah ikut vokal grup loh, Testiti. Itu karena saya suka berdandan sebetulnya. Karena ketika mejeng, itu kan baju-bajunya itu bagus gitu. Dan saya suka gitu ya. Terus tampil di depan umum itu kesukaan. Jadi maksain. Sambil saya nggak deket dengan mikrofon, dijauhin. Karena memang suara saya fals gitu ya. Jadi cuman untuk melengkapi gerak dan lagunya saja gitu. Ada itu tahu, itu sudah tidak bakat. Karena kita sudah pernah mencoba. Nah, kalau mau sampai kursus di Elfas, saya sebutin aja ya, saya kursus di Elfas, nggak sampai saya masuk nada itu susah sekali Testiti. Tapi ada yang nggak usah kursus, dia bisa ngedengerin dan bisa menyanyikan dengan baik, walaupun misalnya teknik kurang. Makanya harus ada pendalaman di bidang pro, itu tinggal mengasah skill. Kalau misalnya segimanapun kita mau pelatihan apapun, menggambar, kalau tidak bakat, mungkin tekniknya tahu, tapi tidak bisa mengalahkan orang yang punya gift dari Allah untuk ke visualnya gambar. Misalnya seperti itu. Jadi disentuh sedikit, Allah tuh sudah ngasih. Sentuh sedikit akan melejit. Tapi, nah ini bakatnya apa aja nih? Nanti kita akan bedah ya. Nah kemudian passion. Nah, jadi beda bakat sama passion, beda sayang gitu. Nah itu passion itu gairah sebenarnya bahasa Inggrisnya itu artinya itu dalam bahasa Indonesia tuh gairah gitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, dorongannya itu sangat kuat. Kita bisa, terus dorongannya sangat kuat, motivasinya besar, dan menghasilkan karya, dan kalau ada halangan apapun, itu bisa didobrak dengan passion. Jadi, passion utamanya adalah butuh komitmen. Komitmen banget. Komitmen. Kalau dia nggak komit, passion itu nggak jadi. Jadi, bisa saja dia berbakat.
berbakat. Dia sebenarnya punya bakat, tapi kemauan nggak ada, nggak akan jadi fashion. Ada yang lemah motivasi. Makanya sekarang banyak kursus motivasi, upgrading motivasi, upgrading motivasi. Atau ada orang yang bisa harus didorong terus dari luar. Sebenarnya dia, kamu punya bakat, tapi suka insecure misalnya, kurang percaya diri, kurang motivasi. Nah, itu yang diperbaiki itunya. Bakatnya sebenarnya cukup dipastikan, dicari tahu saja. Kadang-kadang misalnya, orang-orang menyatakan kamu berbakat, tapi dia sendiri kurang yakin, kurang pede. Ada banyak media yang bisa kita fasilitasin ya, untuk bisa misalnya konsultasi dengan lembaga-lembaga pencari bakat gitu, banyak hal gitu ya. Nah, ada lembaga-lembaga yang memang rekomendasi, nanti saya minta bantuan sama Tess City ya, macamnya apa aja sih gitu-gitu. Karena Tess City di bidang itu, macam-macam. Kita cari tahu supaya memastikan kalau kamu tuh memang di situ gitu. Nah, itu baru nanti kita kadang-kadang harus ditunjukkan dulu sama orang lain, kemudian kita baru tahu, baru didorong. Nah, setelah ada dorongan yang sangat baut, ini fashion-nya baru ketemu kita. Baru fashion-nya baru ketemu. Jadi cuma bakat saja itu tidak. Jadi saya banyak sekali bertemu dengan orang yang punya bakat bagus. Terutama karena saya dulu bergaul dengan para pelukis, itu lukisannya itu ada banyak yang bagus-bagus, mereka sampai, tapi mereka tetap sengsara secara finansial ya, serius gitu ya, terus melukis itu sekehendaknya saja, seenaknya saja, dorongan komitmen dia untuk bisa menghasilkan karya yang amazing itu rendah sekali, karena memang moodnya itu sangat didewakan gitu ya. Nah, komitmen terhadap bakatnya, komitmen terhadap pertanggungjawaban sama yang pemberi bakat, yaitu Allah, itu kurang. Apalagi komitmen terhadap lingkungan. Ke Allah saja sudah tidak komit, Allah yang ngasih bakat, ini apalagi harus diberi pertanggungjawaban pada orang lain. Misalnya banyak sekali teman-teman pelukis yang akhirnya rumah tangganya broken. Karena memang memilih untuk misalnya profesinya sekenanya aja. Terserah aja. Sedangkan kebutuhan sekarang luar biasa. Kan tidak bisa, itu tidak realistis gitu ya. Itu dia berbakat, sangat berbakat. Saya tahu dia bakatnya banget. Tapi dia tidak ada fashion karena kurang komitmen. Itu bedanya. Ya? Jadi bisa okay. Nanti kita akan cari tahu apa sih sebetulnya bakat yang udah Allah berikan. Sebenarnya bakat kita tuh banyak. Cuman manusia hanya mampu misalnya hanya melihat yang besar-besar, grupnya saja. Terutama saya misalnya melihat hanya 8 grup saja. Yang lain itu adalah kelompok pecahan-pecahannya. Seperti juga fakultas jurusan yang terus bisa berkembang ya. Di ITB juga sekarang jurusan tambah kecil-kecil gitu ya. Itu memang ada kelompok besarnya. Nah, fitrah bakat ini ada di surat Al-Isra ayat 24. Jadi Allah menyatakan bahwa setiap orang diberikan syakilahnya masing-masing. Syakilah itu adalah keterampilan, kemampuan, atau bakat ya. Jadi syakilah itu adalah setiap orang menyelesaikan masalah sesuai dengan syakilahnya masing-masing. Jadi artinya problem solvingnya itu pasti sesuai dengan bakatnya masing-masing. Nah, ini ada 8 testistik. Ada logic, math, linguistik, intrak, kinestetik, musik, dan naturalis. Juga visual spasial. Apa sih satu-satu saya sekilas saja. Nih, linguistik kita mulai ya. Linguistik itu cerdas bahasa. Linguistik itu ada 2. Aku bukan ya, gitu ya. Nih teman-teman, aku bukan ya, gitu ya. Dia suka menulis. Itu linguistik nonverbal. Jadi menulis gitu ya. Semua orang bisa menulis, tapi menghasilkan karya tulis yang dinikmati sama orang banyak itu tidak sembarang orang. Walaupun kita ikut pelatihan, tapi kalau itu bukan sebuah gift-nya, mungkin hanya latihan. Dan saya banyak membaca misalnya novel aja ya, novel. Yang berbakat sama yang enggak berbeda getarannya gitu. Tapi dia tahu teknik menulis gitu. Tapi ada yang bakat tapi tidak tahu teknik menulis, tinggal diarahkan gitu. Jadi itu tuh campuran banget gitu. Kalau kita baca, wah, kita ikut tegang, kita ikut tangis gitu ya, kita ikut tertawa dengan tulisan gitu, seakan-akan ngalamin, daya hayal kita tinggi terhadap tulisan itu, orang itu pasti dia bisa menulis. Nah,
itu yang kita lihat itu sebagai bakat, tinggal diskillkan. Nah, ada satu lagi linguistik, yaitu verbal. Verbal itu bicara, gitu. Nah, ini contohnya ya, siapa yang tidak kenal dengan J.K. Rowling, ya. Dia sampai sekarang menghasilkan beberapa miliar, tidak usah kerja lagi, gitu ya, dari buku itu, gitu. Warisan kepada 3 anaknya terus mengalir dengan royalti, 27 bahasa ditranslate terus-menerus sampai sekarang dicetak. Tidak pernah berhenti, Teh Tristi. 27 bahasa. Indonesia aja terus. Bahkan ada buku lagi lahir, Fantasy Beast. Hanya buku yang menceritakan binatang-binatangnya saja. Nggak ada ceritanya, gitu ya. Itu ke di rumah juga ada di sini, ya. Nah, ini baru di Indonesia dengan yang lain, dan itu bestseller semua. Yang verbalnya itu dipegang sama Oprah contohnya misalnya. Oprah itu pembicara yang luar biasa. Kemanapun presiden yang dia hadapi pasti kekejar. Kalau saya ngelihat di Indonesia misalnya Najwa Shihab. Misalnya ya, dia sangat cerdas sekali. Dan banyak lagi orang-orang cerdas bahasa lainnya ya. Nah, ini 2 contoh ya yang kita dunia tahu bahwa kemampuan menulisnya sangat luar biasa. Kemampuan berbicaranya sangat luar biasa, sangat sudah terolah gitu. Ini Oprah. Dengan latar belakang, silahkan cari tahu. J.K. Rowling menulis di usia 40 tahunan. Harry Potter. Padahal sebelumnya nulis surat pembaca aja di koran di Inggris itu tidak pernah ada namanya J.K. Rowling. Tapi kemudian dia melahirkan satu buku Harry Potter dalam keadaan dia depresi. Dan setelah dicetak, itu ya buku cetakannya yang selanjutnya, Harry Potter yang kedua, itu harus ngantri sepanjang 1 kilometer. Mabit di London saja hanya untuk dapetin buku J.K. Rowling terbaru. Harus mabit dari malam ngantri sampai 1 kilometer. Mabit ya istilahnya bunda ya. Mabit di sana ya. Sangat mabit di toko buku yang memang sedang launching saat itu. Itu luar biasa. Warisannya Edun, termasuk Oprah ya. Nah, yang kedua adalah logika matematika. Itu saya ambil contoh dengan Hawking. Dia penemu teori Big Bang. Dan kalau dia kuliah, memberikan kuliah umum, tidak bisa di ruangan. Harus di lapangan sepak bola, testisti. Karena layar-layar harus besar dan diinput oleh seluruh dunia dengan undangan tertentu. Yang hadir di lapangan sepak bolanya sendiri itu para ahli yang setiap apa yang diucapkan oleh Hawking jadi ilmu baru yang bisa diteliti. Bayangkan. Dia adalah seorang penyandang cacat dari belakang sampai ke seluruh tubuh. Jadi dia semua BAB, makan, semua butuh orang. Ngomong pun harus diterjemahkan oleh mesin di sini, karena sudah tidak mampu. Jadi waktu beranjak dia kuliah, sudah mulai terasa ya kelumpuhan-kelumpuhan. Tapi otaknya dijaga oleh Allah, hanya otaknya saja yang tidak kena. Hawking sekarang sudah meninggal dalam keadaan cacat ya, seperti ini. Tapi dia pintarnya luar biasa. Itu logika matematika, termasuk sains di dalamnya ya, termasuk kimia, fisika, semua matematika, semua jurusan sains matematika itu dalam satu kelompok ya. Nah, yang selanjutnya adalah visual spasial. Itu saya kasih contoh Mona Lisa, Leonardo da Vinci. Kecerdasan gambar, kecerdasan map, gambar, bisa gambar, atau misalnya seseorang yang bisa memperkirakan gambar jauh lebih cepat. Visual spasial. Saya kasih contohnya yang menakjubkan. Leonardo da Vinci ini lukisan termahal yang setiap tahun naik. Sekarang tahun 2019 sudah mencapai 8, sekian miliar. Jadi naik setiap tahun itu harga lukisannya tuh naik gitu ya. Dan hanya dia lukisan Mona Lisa yang kalau kita misalnya ke Museum Louvre di Perancis itu mau difoto sama Mona Lisa pasti nggak akan deket Mona Lisa karena dia dibentengi oleh kaca yang tidak tembus peluru. Jadi saking tuh dijaganya. Jadi itu kacanya itu berapa meter ya persegi. Jadi kalau yang nonton itu cukup dari jauh. Percaya aja dia Mona Lisa yang asli gitu ya. Karena saking tuh dijaganya. Gitu. Itu menakjubkan dan semua butuh pasti diobrak-abrik dengan misteri-misteri dan lain sebagainya. Yang sang geniusnya adalah Leonardo da Vinci. Beliau bukan hanya pelukis, tapi dia perancang,
dia banyak banyak keahlian di bidang visualnya. Memang jenius. Dia jenius. Silakan cari biografinya ya. Yang selanjutnya adalah kecerdasan alam. Ya, saya ambil kecerdasan alam itu yang suka binatang, tumbuhan, senang di alam gitu. Oh, ke alam tuh refresh sekali gitu ya. Nah, ini profesi yang mewakilinya adalah Louis Pasteur. Sangat dekat dengan sampai ke dia menemukan virus-virus yang diteliti, kemudian virusnya menjadi vaksin, bakterinya entah virus entah bakteri, saya juga tidak hafal membedakan mana bakteri mana virus, kemudian jadi vaksin. Dia ahlinya, Louis Pasteur. Diwakili saja ya. Music, siapa yang nggak kenal ini? Dia adalah Beethoven. Beethoven ini menciptakan Für Elise, yang barusan itu Für Elise, itu dalam keadaan yang lama-kelamaan, kalau Für Elise itu 1810, jadi belum tuli. Jadi yang lainnya, Simfoni 5, itu dalam keadaan senyap, tuli total. Jadi dia mengalami tuli total, dia malah menghasilkan karya-karya yang luar biasa tambah bagus ketika tuli total. Tuli Teh Tristi menghasilkan musik klasik. Saya alhamdulillah bisa mendengar, tapi tidak satu bait pun bisa saya hasilkan. Gitu ya. Dia tuli dan menghasilkan aransemen yang sampai detik ini tidak ada yang bisa menandinginya. Karena dia juga pernah berpesan, aku menciptakan musik bukan untukmu, tapi untuk generasi selanjutnya. Betul apa yang dia ikutkan. Musiknya justru abadi ya, kalau kita ngeliat na-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 na, itu tuh ada, dan itu jadikan ikon mau musik klasik manapun, itu adalah Beethoven. Dia cerdas musik luar biasa. Selanjutnya kinestetik. Kinestetik ada dua. Nah, musik juga sebenarnya ada dua, alat musik dan vokal. Beethoven itu musik, bukan vokalis. Ya. Nah, kalau di Indonesia, di Bandung nih, orang Bandung itu mengenal dua kakak adik, yang satu musik, yang satu pemusik. Yang satu penyanyi, yang satu pemusik. Yaitu misalnya Purwacaraka dan Tri Utami. Tri Utami yang penyanyi, Purwacaraka arranger. Nah, ini jurusan yang berbeda. Ada yang keduanya bisa, tapi ada yang terpisah. Nah, misalnya, nah kayak gitu ya, itu berbeda ya. Jadi kayak misalnya, siapa pemusik siapa juga butuh arranger, diarranger oleh siapa gitu ya. Nah, itu dia hanya menyanyikan. Ya, ada penyanyi banyak, tapi arranger misalnya harus ke siapa, misalnya siapa sih yang suka simfoni juga, yang di kita ya, yang sering arranger lagu. Saya tuh memang ke dunia musik agak sedikit ngeblank gitu ya. Tapi mungkin ini bunda suami istri Memes sama Adi MS ya. Iya. Benar banget. Adi MS itu tidak nyanyi. Nah, tapi dia arrangernya luar biasa. Banyak yang meminta itu gitu ya. Nah, itu ada yang atau Melly Goeslaw dengan suaminya. Melly nyanyi, suaminya itu mengaranser, tidak pernah nyanyi misalnya. Nah, itu ya. Kinestetik ada dua, kinestetik motorik kasar dan kinestetik motorik halus. Nah, ini yang semua orang kenal aja ya, Maradona. Dia secara akademik dia fail. Dia nakal ya pada zamannya gitu ya. Tapi kemudian bapak angkatnya sekaligus pelatihnya melihat potensi dia ajaib. Jadi bola itu nempel. Jadi saya aja sampai nonton rekaman-rekaman apa sih yang kenapa disebut dia ajaib. Anak ajaib, itu benar-benar bola itu nempel di kakinya tekniknya. Dan memang selain memang tekniknya dan memang dia bakatnya. Betul-betul. Nah, yang motorik halusnya, ini Gordon Ramsay, terkenal di dunia, yang suka masak-memasak, ini luar biasa. Laki-laki, dia strong, tapi dia juara, masih tetap terbaik, lihat platingnya. Bukan cuman rasanya, Teh Tristi. Bukan cuman ini, platingnya itu sampai orang-orang bilang ini lukisan. Bayangkan saya aja merinding kalau ngelihat hasil dari Gordon Ramsay itu, dan dia senang sekali tidak sama. Ini luar biasa, susah sekali ditiru orang, udah tahu ini karya Gold. Mungkin bisa direplika oleh chef yang lainnya, tapi dia selalu bisa mempunyai sebuah ide dan dikasih nama.
apapun, apa forest, winter in the forest atau apapun, sampai ya Allah, dan setiap semua yang kita makan dia di ini rasanya juga juara. Jadi itu motorik, ini motorik ya, motorik dan visual. Disatukan motorik dan visual, motorik halus dan visualnya jago. Ini kalau motoriknya jelek, ada ya orang yang susah ngegunting rapi, ada nggak susah banget ngegunting rapi. Ini kalau untuk ngegulung-gulung ini udah awut-awutan. Kalau kita disuruh niru aja, niru nggak usah rasa, niru aja. Itu kayak daun-daun berterbangan aja mungkin ya. Nah itu contohnya. Nah ini di sekaligus kan terakhir intra dan interpersonal. Intra itu adalah kepercayaan memahami dirinya, pede. Dan interpersonal memahami kecerdasan orang lain. Jadi pintar gaul. Nggak semua orang bisa dipaksakan untuk pintar bergaul. Tidak bisa. Jadi ada yang hanya sekedar attitude aja ya, attitude saja. Senyum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah aja untuk memelewat pembicaraan kayaknya. Aduh, maka orang sombong ya. Bukan, itu tuh susah. Susah untuk bicara. Nggak setiap orang say hello, itu gampang, mudah gitu. Enggak. Nah, ini punya satu toko yang the real ada, itu namanya Helen Keller. Dia intra, inter, dan sekaligus contoh yang double ini yang dipunyai oleh beliau ya. Jadi dia dilahirkan dalam keadaan apa? Profesinya apa? Saya yang belum tahu ya, saya kasih tahu ya. Profesinya dia konsultan sosial, counselor sosial. Jadi, kalau yang datang sama dia mau bunuh diri, keluar dari pintu dia tidak jadi bunuh diri. Yang datang ke dia mau cerai, itu keluar dari pintu dia tidak cerai. Yang mau apapun, tidak jadi. Konsultan, ingat konsultan sosial. Dia, Helen Keller, dilahirkan dalam keadaan bisu, tuli, dan buta ya? Iya. Konsultan bisu, tuli, buta. Ngomongnya gimana? Nyari idenya gimana? Ngelihat ekspresi muka kliennya seperti apa? Itu hebatnya luar biasa. Yang hebat sebenarnya gurunya dan ibunya. Nah, saya silahkan nonton filmnya, versinya. Saya nggak bosan-bosan. Setiap nonton juga saya nangis lagi. Miracle Worker ini luar biasa. Luar biasa. Kita yang diberikan Allah dengan kesempurnaan, itu saya malu kalau ngelihat dia. Gitu. Yang luar biasa. Yang luar biasa. Keren aja. Keren sangat. Nah, itu teh Titi yang Allah sudah berikan sama kita tuh, gitu ya. Jadi, kabar baiknya, setiap orang punya bakat itu 2-3-4. Yang misalnya, maaf sekali ya, kita misalnya Allah menitipkan yang Down syndrome, ya, atau metaresital, atau yang misalnya kalau di tes itu IQ-nya borderline, ya, pas-pasan, tapi perangkat IQ itu hanya melihat dari beberapa kecerdasan saja, aspeknya tidak komplit. Jadi don't worry, mungkin yang di tes itu sekitar matematika, logika, dan bahasa. Jadi poinnya pasti rendah, yang lainnya kosong di baratnya. Jadi tidak nyampe ke 100-100 aja. Jadi kalau misalnya kita bilang, kamu mau otaknya 2 digit gitu ya, itu 90-an gitu ya. Secara akademik agak susah tengah-tengah. Tapi don't worry, Allah ngasih ini 8. Kita masih punya 2, matematika bahasa mungkin fail, tapi yang lainnya, 6-nya masih ada. Apa yang harus kita lakukan? Cari tahu kita cerdasnya semacam apa. Cari tahu, itu banyak sekali perangkatnya, nanti kita akan diskusi ya. Tapi yang saya akan titipkan ini, perjalanan hidup kita ini, sampai harus ngapain sih sekarang kalau saya sudah kerja, terus saya sudah memilih jurusan, gitu. Nah, berarti tinggal melengkapi how to do-nya, how to next-nya, mau ngapain lagi, gitu ya. Apa saya pindah jurusan, saya ngetes lagi, apa saya misalnya kuliah juga saya mundur maju, kena, gitu ya, kayak Dono Indro nih. Atau bahasa Arabnya wala yamut wala yahya, hidup segan mati tak mau, teresti gitu ya.
hanya ya kuliah cekenanya saja atau menuntaskan karena masuk ke universitas itu susah ya sampai 8 semester, 10 semester, sampai surat cinta dari universitas jurusan juga ada ya, keburu di SP gitu ya. Nah, menikmati dunia kuliah gitu saking lamanya. Kenapa? Kenapa orang tidak, ya saya mah pas-pasan mungkin cara jurusan atau apapun. Nah, itu bukan saja iya, mungkin juga tidak. Ada faktor lain, dia berbakat tapi motivasi turun. Dia tepat jurusan tapi motivasi nggak ada. Dia gampang ke-distract sama lingkungan mungkin. Atau dia salah jurusan. Nah, sekarang harus move nggak? Harus belok nggak? Harus digimanain nggak? Kita cari tahu dulu langkah-langkahnya. Kalau misalnya nggak bisa dong, misalnya udah semester 8 atau 6 baru nyadarin, ini kayaknya salah jurusan, saya mau balik lagi, gitu ya. Wah, orang tua yang ngebiayain juga pasti ngamuk-ngamuk, gitu ya. Iya. Nah, itu pasti bisa dikonsultasikan. Nanti how to next-nya, S2-nya barangkali, atau dilengkapi dengan skill yang sesuai dengan bakatnya. Jadi skill itu bukan hanya makan universitas, teknisi. Kita dimanapun, karena kalau udah bakat, dicetil sedikit, tidak ada ijazahnya, dia akan meledak. Ingat ya. Ya mungkin tuntaskan dulu. Misalnya teman saya banyak, yang dia karena dia harus masuk UNPAD, ya karena UNPAD misalnya murah saat itu ya, saat saya. Jadi zaman saya itu semesteran UNPAD tuh 60.000 tes TT ya, 60.000 satu. 60.000, oke. 60.000 ke aku boy itu cekap gitu ya. Nah, 60.000 jadi dia wajib ibunya memberikan pokoknya ke universitas negeri gitu. Dan dia tidak merasa ada yang cocok dengan itu, dia masuk ke yang mudah dimasuki yaitu sastra Sunda. Yang itu teman saya sastra Sunda, satu sastra Rusia, yang satu perpustakaan. Itu saat itu di zaman saya tiga ini yang paling rendah. Jadi dia bisa masuk gitu ya. Itu yang itu. Tapi sekarang dia profesinya adalah fotografer. Oh. Ya. Siapa namanya, Bu? Oh, jangan nanti dia sih masukkan kamu buka rahasia. Dia dari sastra Sunda, dia fotografer terkenal di Bandung dan hasilnya yang luar biasa. Sebetulnya dia visual. Jadi dia sekarang visual dan natural sebetulnya. Jadi ke Sundanya. Kenapa ngambil Sunda? Dapat bisa ada orang Sunda sedang. Yang penting sarjana kan gitu ya. Nah, sekarang yang sudah kerja atau sudah yang jadi sudah menemukan ininya tinggal membungkusnya. Apakah kita fungsi kita ini ada nggak di masyarakat? Fungsi kita ini benefitnya buat masyarakat. Tidak hanya untuk diri kita. Kebanyakan yang masih kuliah itu hanya aku menghasilkan apa untuk diriku. Nanti udah kuliah dapat pekerjaan menghasilkan uang. Nah, sekarang saya ingin mengajak lagi teman-teman semua. Ternyata kita punya tugas nih dari Allah. Nah, Allah menciptakan kita untuk beribadah, imamah, imarat dan ibadah, imarat. Khalifah dan imamah. Jadi udah empat itu, fungsinya untuk khalifah itu memimpin bumi, imamah itu jadi imam bagi golongannya, termasuk keluarganya, bagi dirinya, ya. Imarot itu yang berguna untuk menjaga alam, gitu ya. Nah, ini imarot itu ada hubungannya dengan potensi kita. Potensi kita ngapain? Kontribusi kita pada dunia, pada masyarakat itu apa? Nah, kalau khalifah tadi sudah tahu, kalau ibadah adalah hubungan kita dengan yang di atas, ya. Habdu minanas dan habdu minallahnya yang sudah ditetapkan pada agamanya masing-masing ya, kalau kita Islam ya sesuai dengan yang Islam ya. Nah, kemudian Allah memberikan itu ada visi, ada misi. Nah, misinya kita menebarkan kebaikan. Jadi kita kalau misalnya kita mahasiswa di jurusan arsitek, kita menebar kebaikannya nanti apa? How to do-nya apa? Dan lain sebagainya. Jadi tinggal melengkapi saja. Kalau saya sudah dapat passionnya, tapi kemudian kosong, ada, jadi stress. Karena hanya mengejar misalnya proyek saja. Tapi kemudian kita tidak ada kontribusi terhadap umat. Itu nanti akan ketemu. Sebenarnya Allah ngasih bakat itu untuk apa sih? Untuk apa sih? Nah, itu untuk dia, iya, berguna bagi masyarakat. Berguna. Bisa peran peradaban personal, menebarkan rahmatan lil alamin, memberikan peringatan gambar kabar gembira, menjadi umat yang terbaik dan menjadi umat pilihan. Itu menjadi bakatnya. Jadi bakat itu enggak gratis sama Allah dikasih. Tapi ada circle of life-nya, nah how to do-nya. Itu saja. Kalau kita misalnya sekarang seorang guru, nah, oh ya saya guru, ya sederhana. Yang paling enak tuh sebenarnya tersisi guru.
kalau misalnya dia sudah profesinya guru, jangan mudah keluar gitu ya. Tapi menjadi guru apa? Nah, baru kita asah di situ gitu ya. Kita bisa mengambil itu karena guru macam-macam ya, guru-guru ya. Oh, ya, betul. Guru apa gitu ya. Nah, itu yang misalnya. Nah, kalau misalnya Bun, kita kan tadi pasti punya 4, 3 atau 2 yang kita ketahui sebagai passion. Sebagai gift maksud saya, sebagai gift dari Allah. Jadi kita nggak cuma satu. Contoh misalnya saya aja ya, contohnya ya, karena saya belum tahu statistik, gitu. Misalnya saya punya linguistik. Linguistik, intra dan inter. Juga visual. Nah, itu yang sekarang dipakai adalah linguistik, intra dan inter. Visualnya kenapa? Ini visual ada, sangat ada. Visual saya masukkan ke dalam hobi. Hah? Apa itu hobi? Hobi itu suatu kegiatan untuk merefresh kita dan mencari kesenangan. Agar ketika kita stagnan, itu sudah penuh, harus ada selang yang dibuka. Itu hobi. Jadi hobi itu kadang-kadang tidak menghasilkan uang, tapi ngabisin uang. Contoh misalnya, hobi saya di visual, itu saya masukkan ke fotografi makanan, gitu ya. Karena sekarang saya terus ada di rumah dan anak-anak tidak berhenti ngunyah, berarti ibunya harus masak. Jadi saya plating dong, gitu. Saya plating, saya foto, saya masukkan. Selain baju, sekarang juga pergi jarang juga berbaju yang baju pergi, maksudnya ya. Dress code kita kan daster ya, gitu ya, di rumah misalnya. Jarang banget, kecuali saya lagi online kayak begini, misalnya. Nah, visualnya saya masukkan ke sampai punya IG tersendiri untuk khusus plating makanan. Khusus. Second account ya, Bunda ya. Yes. Saya sebagai itu gitu, walaupun nggak profesional, tapi saya belajar misalnya sama para profesional yang ada di YouTube, bagaimana teknik fotografi yang hanya bisa sampai handphone saja gitu ya, saat sudut pandang gini, itu hanya tinggal nyentuh saja, tanpa belajar juga karena kita sudah diberikan anugerah dan saya suka gitu ya, akan mengupgrade apapun, tinggal nambahin oh ini. Nah, pertanggungjawaban saya adalah rasa, karena harus bisa dimakan, selain di plating bisa dimakan, misalnya gitu. Itu yang belajar ke para ahlinya, bumbunya harus apa, dan lain sebagainya, tinggal itu. Nah, jadi saya pun tetap, nah, yang lainnya mungkin saya memang ada naturalnya, bukan mungkin lagi, memang natural. Naturalnya memang lumayan lah. Kalau saya lagi stres, saya perlu sawah, walaupun sawahnya bukan punya saya. Pergi ke sawah orang, tes titik, ngelewat saja, atau hiking ke gunung, gitu. Gunungnya bukan punya saya, kan tinggal dinikmati. Itu refresh, langsung saya ngegambar sedikit ya, karena memang kasih, ya nggak jadi pelukis terkenal. Cuman ya kayak koleksi di sinilah gitu ya. Ini gambar-gambaran saya gitu. Refresh aja, set. Lega rasanya hati. Lalu aktivitas. Nah, teman-teman, kalau misalnya antara misalnya bakatnya tidak dipakai ke profesi, dijadikan keran stres. Karena kalau saya misalnya dipakai, memang dipakai. Kemampuan yang Allah berikan dipakai sebagai profesi sekarang, sebagai konsultan. Tapi karena misalnya terlalu padat dengan banyak orang curhat mengatasi masalah, kita juga ada ke overload-nya, itu harus dibuka. Saya bilang saya sehari hanya saya batasi 10 orang titik untuk konsul. 10 orang setelah itu saya berhenti, saya langsung masuk ke dapur. Plating, cek ke taman, saya ambil ini tanaman, tek, saya foto juga, ceklek, gini, di tampang. Ini tanaman apa, fungsinya, gini. Hanya berbagi informasi, kata kontribusi kita juga harus ada pada umat. Ngasih tahu rosemary itu bentuknya gini, saya masak begini, fungsinya ini, manfaatnya ini. Itu, setiap hasil karya kita harus punya benefit, karena kita punya key to your life. Punya beban, tugas dari Allah harus tetap benefit. Jadi apa yang saya posting itu harus punya benefit berguna bagi orang lain. Saya pun tidak stres lagi. Karena terserah, saya bukan profesional makanan-makanan saya, tapi saya beserta resepnya. Resepnya ini. Karena resepnya saya sudah coba. Saya resepnya bukan penemu, tapi saya belajar. Karena di Cookpad juga banyak, gitu kan.
tapi plating urusan saya kan. Nah, cekrek gitu. Itu contohnya, saya konsultan tapi punya IG lain tentang makanan dan food plating misalnya. Itu insyaallah. Oke, Bunda. Lengkap banget nih Bunda, masyaallah. Insyaallah. Nah, itu mungkin ya yang harus kita tentangkan. Mimpi kita apa tadi? Jagoan kita apa harus ngentangin gitu. Jangan kita ya seperti air mengalir, harus ada how to next. Misalnya saya pengen apa sih, saya mimpi saya apa, masih ada Teh Kristi mimpi saya yang ini, saya tulis gitu ya, ini saya bicarakan, kalau saya ada suami dan anak-anak udah besar, Bunda pengen punya ini, Bunda pengen kesini, Bunda pengen ini, Bunda pengen ini. Mimpi kan gratis, serius, mimpi mah gratis, ngomongin aja ke orang-orang terdekat ya, suka kayak didoakan ya di ini. Ya itu yang saya lakukan, bukan menghayal dalam artian halu gitu ya. Bentangkan mimpi dan buat roadmap-nya. Teman-teman buat roadmap-nya. Misalnya ya, ini anak yang kuliahan, saya ngambilnya ke SMP karena saya nggak tahu audiensnya ya. Misalnya sekarang kuliah tahun sekarang sampai ke mana, terus ngapalin Quran kapan, misalnya ya, tahun sekian apa, kuliah selesai, ngambil S2, S1, misalnya ya, kasih roadmap aja, tahun sekian, kuliahnya di sini, lanjut S2, misalnya terus, mau jalan-jalan kemana, dan lain sebagainya, kalau ini roadmap-nya pendidikan apa, roadmap-nya dalam hidup apa, nikah tahun berapa, misalnya ya, ini, silahkan, itu gratis kan, mau disengsarikan, gak diketawain, tempel aja yang suka diketawain kalau kita tempel di media sosial. Gitu, lu ngalu, lu ngaya, lu gini-gini. Ya kalau malu ya, saya juga nggak nempel di media sosial, ini mada saya, gitu kan. Nah, itu harus ada. Terus apa selanjutnya? Kita harus fokus. Fokus apa dengan apa yang kita jadiin mimpi. Kasih tulisan. Apa? Ini step-stepnya untuk mencapai itu semua. Tuliskan, chat. Nanti lingkari kalau itu ini. Kalau ada kendala, kasih langsung. Kendalanya ini. Nah, kendala itu adalah challenge. Bukan kesulitan, tapi challenge. Tantangan yang harus kita hadapi. Insya Allah, Allah tidak merubah nasib seseorang, kecuali kita sendiri yang merubah. Siapa sih aku? Aku adalah kebiasaan aku. Aku adalah mimpiku. Aku seperti yang aku impikan. Siapa Evi? Evi itu. Tadi Teh Titi nanya gitu. Mimpinya apa? Kegiatannya apa? Tapi saya selalu cenderung bisa gini. Evi itu adalah seorang pemimpi yang punya ini. Itu wujudnya. Itu gitu ya. Kamu juga seperti yang kamu inginkan. Jangan insecure, kamu punya potensi, punya bakat, insya Allah. Semua sudah diberikan oleh Allah bakat. Hanya kita ingin cari tahu bakatnya apa. Nah itu kurang lebih. Oke, Bunda. Well, alhamdulillah ya ada PowerPoint-nya, jadi lebih bisa komprehensif dan lebih tahu perbedaan antara minat, bakat, passion, sama hobi juga tadi disebut ya sama Bunda. Kemudian juga tadi disebut juga macam-macam bakat nih. Macam-macam bakat, ada bakat atau apa ya Bunda ya bilangnya? Iya. Kayak ada linguistik, kemudian ya, juga ada ya, math and logic, ya, dan lain sebagainya. Jadi kayak kita tahu bahwa ternyata ya ketika memang ada orang yang memang IQ-nya itu 2 digit, misalnya math logic sama linguistiknya itu kurang, siapa tahu ternyata Allah menitipkan potensi yang luar biasa ya Bunda ya, di bakat-bakat lainnya. Dan itu saya menyaksikan sendiri sih, biasanya kalau misal tadi kayak Maradona itu dibilang anak nakal dan gagal di akademik, tapi ternyata dia luar biasa gitu, jadi Allah lebihkan gitu ya di bakat lainnya, yaitu kinestetik. Nah ini karena memang udah jam 9 nih Bunda, jadi mungkin aku mempersilakan nih kepada teman-teman yang mau bertanya, dan memang sudah ada yang nanya juga nih Bunda. Silakan dibacakan ya Teh. Oke, Bunda. Ini yang pertama ada dari Kak Abdul Halim Mursyidin. Izin bertanya, bagaimana, mungkin ini udah ada sekitar 3 pertanyaan, ditampung dulu aja 3 pertanyaannya, Bunda ya. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Kak Abdul Halim. Mungkin Kak Abdul mau open mic? Mana apa ya? Nggak usah? Boleh. Open mic kemudian menanyakan. Ya,
Langsung aja dibacain. Oh iya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita telah menemukan passion kita? Apa saja tanda-tanda bahwa kita sudah menemukan bakat dan passion kita? Terima kasih. Jadi, pengen tahu nih tanda-tanda gimana sih, gimana tandanya kalau kita sudah ketemu sama bakat sama passion kita? Apa jangan-jangan itu hanya minat musiman, bisa jadi seperti itu ya Bunda ya. Kemudian ada juga dari, atau mau satu-satu Bunda biar ingat? Satu-satu aja ya. Ya, supaya langsung ya. Iya, langsung aja boleh. Indikatornya apa sih? Karakteristik lah. Nah, kalau karakteristik itu, kalau fashion itu kayak kita sedang jatuh cinta, debaran jantung bertambah cepat, gitu ya. Jadi, kalau sedang mengerjakan tuh, kadang-kadang kita tidak kenal waktu. Tetap di situ dan kita menikmati. Orang kalau udah jatuh cinta, itu dibutakan, itu ibaratnya seperti itu. Nah, kalau kita sudah mengerjakan sesuatu, itu asik, gitu. Dan memang menghasilkan karya. Karyanya itu luar, bukan hanya yang kita sendiri yang mengatakan itu bagus, tapi ada penghargaan dari orang lain bahwa nyatanya kamu memang berbakat. Mungkin orang lain bilangnya itu bakat, gitu ya. Kita sendiri yang merasakan. Dan orang lain mungkin hanya melihat, kok nggak capek-capek sih gitu di depan komputer gitu ya sampai ngedit video gini sampai wah kalau belum selesai itu kayaknya bukan untuk dituntut, bukan hanya dituntut misalnya sebagai profesi, tapi memang dia bisa ngeditnya juga bagus dan kalau dikasih sentuhan ilmu aja misalnya dia sekolah bukan di DKV, dia sekolah misalnya tidak fotografer atau bukan videographer, tapi ketika dia ngulik sendiri dan itu bisa, kemudian dia sampai betul-betul melihat hasil karyanya tuh, ih keren kalau udah ngeditnya gitu ya, taulah yang keren seperti apa ya, pesan dia tuh sampai melalui videographer itu, dan dia mengerjakan sampai lupa waktu, sampai kadang-kadang lupa makan gitu ya, semangatnya luar biasa untuk menghasilkan karya, itu fashion. Jadi fashion itu betul-betul gairah. Mungkin Kang Abdul pernah merasakan jatuh cinta, ada ya minta diantar itu padahal diantarnya itu ke Garut jalan kaki nggak capek gitu ya, nah itu misalnya gitu ya atau apa gitu ya demi dia gitu, nah ini demi sesuatu yang kita something to do yang kita bisa kerjakan, nah itu fashion, ada gairah kadang-kadang unlogika kalau belum selesai terus lintangan sedikit aja dia dobrak gitu ya. Dan kalau bakat, itu biasanya disentuh sama pengetahuan sedikit saja, dia sudah paham, sudah bisa mengerti. Gitu. Tinggal skill itu memang harus banyak latihan. Tapi biasanya itu tidak sesulit orang yang tidak diberikan bakat. Jadi biasanya fashion itu berhubungan sekali, erat sekali dengan bakat. Erat sekali gitu ya. Tapi ada yang orang misalnya bisa nggak sih Bun minat terus langsung ke fashion. Rata-rata yang kalau misalnya kenapa dia bergairah, gitu ya, kalau tidak ada dorongan dari eksternal, gitu ya, tapi ini dorongannya passion itu kebanyakan dari internal, itu dorongannya kebanyakan. Kalau minat kebanyakan dari eksternal, gitu. Tapi jarang terjadi minat menimbulkan passion, jarang terjadi. Karena kenapa? Kalau sudah masuk ke passion itu biasanya dia memang pas lagi sudah menghasilkan karya dia sendiri, oh ya kurang ini, terus pas dia langsung perlu orang lain untuk melihat, ih kamu keren banget. Itu tuh memang ada penghargaan dan memang dia bisa menghasilkan karya itu. Tapi sekeras apapun kamu latihan gini-gini, terus sampai pengen dipuji orang gitu ya, minat loncat ke ini, itu pertimbangannya eksternal. Minat ke passion itu pertimbangannya eksternal. Itu biasanya capek hati. Lah bukan dari cinta gitu. Seperti tadi ya, orang kalau sudah cinta, menyajikan makanan pun itu dengan cinta, itu sampai gitu, sampai sekali pesannya. Baca buku yang itu ada fashionnya, ada cintanya, itu pasti sampai gitu. Tinggal teknik dan skill itu bisa kita pelajari. Nah itu indikator ketika hati yang bicara dan itu bisa dirasakan sama kita. Orang lain hanya melihat, kok nggak ada capek-capeknya, kok kamu nggak beranjak terus dari tadi, kok ini, kok kamu mengerjakan itu, kok kadang-kadang nggak logika, kamu mengerjakan ini, dan lain sebagainya. Yang tahu itu hati kamu, gitu ya. Passion itu ada gairah, yang hubungannya dengan internal, gitu. Orang lain hanya melihat sekitar dari eksternal.
Jadi kalau misalnya gimana rasanya jatuh cinta? Nah, sudah pernah belum jatuh cinta? Kan saya harus nerangin nih. Gimana rasanya jatuh cinta sama dengan passion? Begitu. Enggak logika. Taira sudah pernah jatuh cinta? Nah, gitu ya misalnya. Seperti itu. Kadang-kadang misalnya kita jatuh cinta di waktu SMA, kelihatannya kayak pangeran berkuda putih ya. Oh, saat itu teh kasep. Pas kita udah keluar dari SMA, kuliah, ternyata di kuliah ada yang lebih ganteng. Kenapa saya teh jatuh cinta sama dia waktu di SMA? Pas ketemu lagi teh dengan jelek ya, gitu ya. Nggak logika, gitu ya. Pada saat itu kita pengen banget, gitu. Cari perhatian, gitu ya. Itu kadang-kadang analogikanya seperti itu. Misalnya, karena di sini banyak anak kuliah, jatuh cinta itu fitrah ya, yang nggak boleh dieksekusi dalam bentuk hubungan yang bukan mahram. Silakan. Jadi kalau tiba-tiba mau putus, jangan salahin saya ya. Jatuh cinta itu harus kepada lawan jenis. Fitrah. Contohnya itu. Passion berhubungan dengan internal. Kita yang bisa merasakan. Gitu. Okay. Karena tadi juga Bunda sempat bilang kalau passion itu biasanya ada komitmen ya. Jadi ketika aktivitas-aktivitas kita yang memang itu memang menggunakan bakat kita sudah dikomitmenkan, itu akan menjadi passion ya, bukan sekedar kayak aktivitas kemudian tadi mood-moodan gitu ya. Yes. Yeah, oke. Okay. Nah, jadi nggak sah ya jadi passionnya kalau dia tidak berkomitmen. Jadi komitmen menghasilkan karya itu luar biasa. Biasanya natural sih komitmennya ada, komitmennya selalu ada. Jadi cuman bakatnya nggak nyampe ke passion itu nothing. Biasanya nggak akan unggul karena itu mudah dilupakan sama orang. Tapi kalau kita komitmen terus passion ada terus kejar itu langsung ada. Makanya konsisten gitu ya. Jadi orang konsisten banyak itu komitmen, menuntut komitmen agar lahir passion. Jadi betul-betul ayat Allah yang menyatakan selesaikan satu urusanmu baru mengerjakan urusan yang lain. Itu sebenarnya ayat tentang komitmen. Komit. Ya. Masya Allah, ya kayak pernikahan ya Bunda ya, komitmen. Yeah. Iya. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Kak Siska Rovita dari Jember, Jawa Timur. Wah, jauh ya ini ya dari Bandung. Kalau saya dari Bandung, Bunda. Bunda tadi sebutkan kalau ada orang yang menemukan bakat dan passionnya tapi mudah ke-distract dengan lingkungan. Gimana cara mengatasi biar bisa balik lagi on the track dan kembali bangkit? Gitu. Oke. Okay. Kakak tadi tuh siapa namanya, Friska ya? Di sini saya jatuh. Kak Siska. Siska. Mungkin di kameranya. Nah, kalau misalnya ada, jadi urusan kita sama diri kita itu nggak cuma bakat gitu ya. Jadi bukan cuma bakat terus komitmen kita sama Allah ya, fungsi kita di dalam hidup apa, tapi kita juga punya dilengkapi oleh tool lain, yang lain oleh Allah, yaitu berupa karakter pembawaan. Karakter bawaan yang dimana ada misalnya beberapa ahli membaginya ada introvert, ada extrovert misalnya. Terus ada lagi yang membagi dengan sanguinis, melankolis gitu ya. Dan macam-macam pembagian-pembagian. Nah itu memang bagian dari diri kita. Ada yang extrovert cenderung ke melankolis sih misalnya. Biasanya yang extrovert cenderung ke sanguinis ya. Jarang sekali ke melankolis ya. Tapi ada ambivert yang cenderung menyesuaikan dengan lingkungan dan macam-macam lagi. Nah, ini punya konsekuensi. Sifat-sifat ini punya konsekuensi. Dan itu memang membutuhkan pembahasan yang tersendiri. Contoh misalnya, kalau kita punya, ngambil satu saja pembagian kepribadian, misalnya ada sanguinis, ada koleris, ada melankolis, gitu ya. Nah, di lingkaran-lingkaran itu, Ada lingkaran besarnya itu misalnya sanguinis, dia biasanya terbuka, pandai bergaul, gini. Tapi ada lingkaran luar berupa kelebihan, ada lingkaran dalam berupa negatif atau misalnya kekurangannya, kelemahannya. Si sanguinis itu biasanya banyak rencana, tapi kurang komitmen karena dia selalu ingin melaksanakan beberapa kegiatan dengan cepat, dengan banyak gitu. Jadi susah fokus. Jadi pengen ini, aku mau jadi panitia ini. Jadi enggak bisa diambil gitu. Itu sisanya itu sering gitu. Seneng, heboh gitu ya. Semangat, terlalu semangat gitu ya. Tapi kemudian kan butuh komitmen nih di dalam satu ini. Jadi ada
ada dia harus mengetahui negatifnya atau kelemahannya. Ada strength-nya, ada kelemahannya. Nah, di kelemahan itu misalnya kamu sering tidak fokus gitu ya. Kamu impulsif ya gitu ya. Ini. Nah, kelemahan itu yang nanti lingkarannya bisa kita perkecil. Nah, dengan cara cari tahu dulu kelemahannya dan bagaimana cara mengupgrade-nya. Kalau misalnya setiap kelemahan itu ada orang yang cenderung dipengaruhi oleh orang lain, gitu ya. Berarti kita harus bersekutu, berjamaah, berkelompok dengan orang yang balancing di bidang kita. Misalnya orang yang sanguinis biasanya berteman dengan orang yang melankolis. Karena si melankolis cenderung pelan, apik, melihatnya dengan perasaan, ya semua gini, Bu ya jangan gitu Mbak, gitu ya. Kamu tuh ujuk ke susu, gitu ya, jangan cepat-cepat, Bu ya sabar, misalnya. Si melankolis selalu memberitahu, itulah karena kelebihan dia itu ada kelemahannya, susah ambisi si melankolis tuh, gitu ya. Tidak seambisi korelis dan sanguinis misalnya. Jadi biasanya kita memang dikasih sama Allah itu teman-teman yang memang mendukung kita. Dan kita misalnya, kalau saya cenderung sama teman-teman itu selalu terbuka gini. Kamu mah ya gini, iya makanya aku perlu kamu supaya ngasih tahu gitu ya. Karena memang saya pengatur jadwal terburuk. Jadi saya perlu betul-betul teman atau asisten yang mengatur jadwal. Misalnya kalau jadwal itu masuk ke saya bisa iya bisa. Sertifikat gitu. Semua pengen diisi. Kayak kemarin sampai 2 webinar, 1 konsultasi panjang saya terima gitu dan saya akhirnya kelelahan gitu. Ya, udah kasihan kalau ditolak gitu. Karena memang saya cenderung memang interpersonal. Extrovert gitu, cenderung pengen bergaul dengan orang. Tapi kemudian pasti pasangan hidup saya, manajer saya, atau asisten saya ngasih tahu misalnya, nggak bisa, kamu akan kecapean ini. Enggak kok bisa gitu. Enggak bisa, ini waktunya segini. Oh iya, memang kelemahan saya itu. Jadi setiap ada kelemahan kita nggak ngeyel. Kita sangat harus tahu kelebihan kita apa dan kasih tahu kelemahan kita. Jadi saya selalu bilang, kalau kelemahan saya itu adalah ini, ngatur jadwal sendiri. Karena saya terlalu bersemangat, saya jadi impulsif. Nah, yang ngatur ini orang-orang terdekat saya. Gitu. Nah, yang tahu gini. Dan saya suka sekali kalau dikoreksi. Jadi kalau misalnya orang yang sering terganggu, kalau dan lain sebagainya, kita harus cari tahu, cari partner atau cari pun lingkungan, dan kita selalu ingin dikoreksi. Saya ada yang salah nggak? Kekurangan saya apa nih ini? Oke. Nah, itu yang selalu gini, yang selalu ingin grow terus, yang selalu grow atau apa ya? Berkembang itu orang yang bisa dikasih tahu sama orang. Tapi kalau kita misalnya enggak mau dikoreksi, cenderung misalnya udah tahu kelemahan kita gini. Kamu mah gini. Ah, urusin aja urusan kamu. Ini mah saya emang gini apa adanya. Kalau udah kayak gitu, udah, nggak bisa diapa-apain. Padahal dia berbakat, tapi gampang sekali ke-distract dan nggak bisa dikasih tahu. Keras hati, itu yang memang sulit, gitu ya. Makanya, Rasulullah dalam hadisnya, salah satu hadisnya begini, 2 orang lebih baik daripada 1 orang, 3 orang lebih baik daripada 2 orang, dan seterusnya. Artinya apa? Kita disuruh berjamaah, kita disuruh mencari soulmate, kita disuruh untuk punya teman. Yang tentu saja syariah. Kenapa? Karena dalam hadis lain, jika kamu berteman dengan seorang pandai besi, maka kamu akan bawa bakaran besi. Jika kamu berteman dengan pedagang minyak wangi, maka kamu akan ikut wangi. Jadi kita dikasih hadis 2 aja, kita disuruh berkawan, tapi pilih kawan. Nah, itu. Jadi saya suka sekali berkomunitas, gitu, dan saya pilih, kalau ini sebuah benefitnya untuk bisa membuilding kita, membangun kita, membina kita jauh lebih baik, itu yang kita pilih. Jadi jangan hidup sendiri, jangan keras kepala, dan jangan merasa benar sendiri. Nah, itu banyak teman-teman yang sebetulnya yang teman sejati adalah teman yang selalu mengoreksi kita ketika kita salah. Gitu. Jadi tidak ada orang yang tahu kebenaran dan kesalahan hanya hidup sendiri, tidak. Orang butuh korektor. Sangat butuh korektor dari teman-teman sekeliling. Kalau misalnya kita, aduh bun saya susah sekali berteman, saya gini-gini, buka mulai sekarang.
Karena orang yang bisa, yang lebih tahu itu biasanya yang nonton gitu. Yang tahu kelemahan kita tuh yang nonton kita. Orang yang di lingkungan, yang di luar dari kita, diri kita gitu. Jadi kita merasa benar saja itu akan sulit gitu. Tapi kalau kamu fokus, kamu tuh orangnya nggak fokus. Kalau lagi ngerjain, gampang sekali keganggu. Kalau menurut saya, kalau kamu gampang ke distrak, cari tempat yang sepi, handphonenya simpen, ininya jangan keganggu, kamu nyepi di Gua Hiro lah, gini-gini. Sok sepi. Kenapa? Karena kamu gampang ke distrak. Apalagi orang yang baperan. Lagi ngerjain, moodnya turun. Kenapa? Ada di media sosial yang gak enakan, panas, terus ini, kamu layanin. Dunia, jangan sebatas itu. Jadi kalau kamu kita gampang ke distrak oleh lingkungan, lingkungannya yang kita pilih-pilih, yang gampang ke distrak, udah kita seleksi saja. Silahkan yang positif-positif mendekat. Nah, kenapa orang yang positif itu bisa mendekat ke kita? Itu karena kita yang mengundang. Kalau kita punya aura positif, itu yang positif akan mengundang. Kalau kita punya prasangka, jelek, iri hati, gampang tersinggung, maka yang dekat itu yang sejenisnya, yang seperti itu. Karena kita kayak lem laler, tahu nggak? Lem lalat, gitu ya. Jadi kalau kita lemnya positif, maka kita akan ditempelin sama yang positif. Jadi kalau ngundang teman positif, positif ya, bukan yang sama karakternya, bukan. Yang positif, gitu, itu gampang keundang kalau kita positif. Baik, kita tulus, itu yang datang yang tulus-tulus. Percayalah, serius. Termasuk di media sosial. Kalau tidak tahan dengan media sosial, di komennya ditutup saja. Tidak usah dieman, tidak usah ini, kalau gampang ke distrak, gitu ya. Nah, berteman dengan orang-orang yang punya kontribusi yang baik terhadap kita. Mendekatkan diri kita sama Allah, lebih dekat nggak sih teman kita? Ngasih taunya lebih dekat nggak? Tapi kalau orang yang bisanya teman kita menambah kita jauh dari Allah, jauhilah. Karena kita belum tentu kuat punya teman yang suka mengajak kita ke dalam, misalnya, sesuatu yang menjauhkan diri sama Allah. Kita bisa meeting, sebentarlah, ini udah ada, sebentarlah, gini, kasih tahu. Kalau nggak kasih tahu, keluar dari komunitas itu. Saya bilang gitu ya. Kalau kamu nggak bisa berdakwah, kalau kamu bisa dakwah, dakwahin komunitas itu. Kalau kamu nggak bisa berdakwah, karena kamu juga sulit untuk menyampaikan itu, keluar dari komunitas itu. Namanya hijrah. Rasulullah sudah memberikan contohnya. Sudah berjuang dulu setelah kata Rasulullah. Sudah berjuang, memang harus berjuang. Mundur dulu, hijrah dulu, baru kamu bisa berjuang lagi. Itu taktik namanya. Bukan lari dari kenyataan. Ya, sayang tuh begitu. Jadi, carilah teman yang bisa mengoreksi kita. Oke, ya, jadi cari cari lingkungan yang memang bisa mendukung mendukung agar kita bisa berkontribusi dengan passion kita, tapi ya maksudnya bukan lingkungan yang memang mendistrak kita gitu ya, yes, dari passion kita. Oke. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi di Bunda, pertanyaan terakhir ini dari Kak Imanda. Ini ternyata masih jadi pelajar SMK nih, tadi kan kuliah nih, sekarang ini belajar SMK nih, jadi ada generasi di bawah kita nih Bunda. Iya, itu. Oke, nah ini kata beliau, halo assalamualaikum, saya izin bertanya, perkenalkan nama saya Imanda, pelajar SMK dari Surabaya. Mau tanya Bunda, bagaimana cara komunikasi yang baik kepada orang tua bahwa passion kita dan ekspektasi orang tua memiliki perbedaan? Ini klasik banget ya Bunda ya. Iya. Permasalahan sejuta umat kayaknya. Nah, dan ini mungkin bisa dijawab Bunda, gimana nih kira-kira? Siap. Aduh, Masya Allah ya. Dan ini betul, istri, pertanyaan ini ketika saya memberikan webinar kepada anak SMA itu beberapa bulan yang lalu, itu pertanyaan itu almost hampir seperti itu, lebih banyak. Jadi kadang-kadang Bun, saya pertanyaannya nggak dibuka tapi saya akan DM karena hadir juga orang tua yang ikut webinar itu untuk menentukan jurusan waktu itu kelas 12 gitu ya. Jadi putra sama putri yang waktu mau masuk
kelas 12 itu saya kasih webinar tentang banyak sekali anak-anak yang mengalami kesulitan untuk menyampaikan aku pengennya ke sini, tapi orang tua secara konvensional gini ya, satu poin yang penting, orang tua maksudnya baik, itu aja dulu ya paradigmanya, orang tua maksudnya baik, tapi orang tua karena ada keterbatasan generasi, kadang-kadang banyak orang tua yang tidak mencari ilmu yang terkini, ilmu yang terupdate. Nah, dia melakukan hal yang terbaik yang dia bisa lakukan sebagai orang tua, gitu. Walaupun caranya kurang tepat, itu saja dulu. Yang harus dicari tahu itu dulu, karena kalau kita langsung tidak punya paradigma atau tidak punya prasangka, misalnya, orang tua tuh ya, kayaknya pengennya aku teh sengsara, kayaknya orang tua tuh pengawingin aku bahagia, kayaknya orang tua tuh kuno, orang tua tuh ini, itu udah close, diri kamu sudah close saja, tidak bisa diapa-apakan. Ingat prinsip lem lalat gitu. Kalau kamu punya orang tua tuh ini maksudnya baik, tapi yang terbaik yang mereka bisa lakukan, mereka tuh tidak tahu sebetulnya banyak jurusan yang baru dan ini tepat sama aku. Nah, tinggal aku cari cara meyakinkan mereka. Nah, kalau misalnya hubungannya gini, nah, biasanya yang kedua, masalah kedua ini, orang tua yang konvensional, dia mentransfer, melegasikan cita-cita yang tidak tercapai pada anaknya. Orang tuanya dulu pengen jadi dokter, tidak tercapai, dah, soalnya bukan passionnya. Nah, itu ditempelin ke anaknya, kamu jadi dokter ya, kamu jadi dokter, gitu ya. Nah, misalnya itu. Atau kasus yang kedua, ibu bapak ya dokter, supaya gampang nanti ngewarisin alat-alat, klinik, relasi, dan lain sebagainya, anaknya mesti jadi dokter, misalnya, gitu ya. Nah, itu sementara anaknya itu hasil perpaduan passion dari ibu bapak. Nah, ibu bapaknya punya kakek neneknya, bapaknya punya kakek neneknya, si kakek punya nenek kakeknya terus, dan itu masuk ke dalam adonan jadi diri kamu. Kebayang kan? Kebayang nih betapa uniknya diri kita adalah hasil perpaduan beberapa gen. Masuk, jadi ada keunikan, nggak selalu sama. Orang tua tahu nggak? Nggak semua tahu. Yang mereka tahu, ini yang terbaik. Bahkan misalnya ada keponakan saya misalnya sampai, kamu sekolahnya di sini saja. Kenapa? Karena nanti kalau lulus, papa gampang masukin kamu ke BUMN yang ini. Karena BUMN-nya memang yang suka bisa bergenerasi lah, Teh Titi misalnya ya, yang bisa diwariskan gitu misalnya ya. Nah, kamu sekolahnya di sini aja, karena kalau di yang lain, papa nggak tahu kamu bisa masuk atau enggak. Ada yang gitu, dan anak ada yang nurut. Masuk aja, karena dia juga nggak tahu potensinya apa, masuk aja, pokoknya kuliah aja. Ya, kebayang ya, kuliah dengan kerja keras, dengan ini. Tapi karena ketaatannya, dia berusaha untuk struggle. Tapi saya bilang, hati-hati, kamu pasti akan dihantui rasa stres. Ini, aku juga udah stres. Aku nggak tahu pokoknya ngejalanin hidup gimana, gini. Mending kalau bomnya tidak meledak. Gimana cara bicaranya? Sekarang udah mau lulus, udah mau skripsi. Untuk balik lagi tidak bisa. Sekarang udah tamatin dulu. Kalau memang takdirnya kamu misalnya ke BUMN itu, nah, di situ sudah masuk, di situ kamu bisa ada second. Bisa ngambil kedua, atau kamu misalnya jadi si bakatnya bisa dijadikan hobi. Bisa jadi selang stres kamu. Mungkin orang tua butuh pembuktian. Karena mungkin kamu selama ini tidak bisa membuktikan apa-apa. Kamu teh sebenarnya hobinya apa sih? Nggak tahu, udah gece gitu kan? Itu juga salah kita. Kenapa kita tidak bisa membuktikan itu? Sekarang kalau misalnya anandanya, adik kitanya masih SMK, menginginkan jurusan itu, terangkan jurusan ini apa, jurusannya ini mah ini, saya tuh suka ini, nantinya jadi apa? Jadi ini mah, ini, pah ini, terus aja, santun aja. Pokoknya kamu tuh kayak sedang memberikan pengetahuan baru pada orang tua. Begini, begini, begini. Nah, misalnya dia gak percaya orang tua, kamu mah anak kecil. Nah, di sekolah, di SMK, itu pasti ada perangkat untuk mendukung kamu, yaitu BK atau wali kelas. Libatkan mereka.
Insya Allah bisa, sangat bisa. Kalau nolak, BK sama guru wali kelas tidak bantu, nggak mungkin deh. Karena mereka pasti berfungsi sebagai itu, pendidik dan pengajar juga. Nah, cari bantuan Bu, aku tuh udah tes minat dan bakat, menjurusnya ke sini. Tapi orang tua pengennya ke sini, tes ke sini. Dan tes sebetulnya sama dengan yang aku mau. Tolong ya Bu. Nah, biasanya saya ngumpulin itu ada 3 elemen. 1, itu kemauan anak. 2, hasil akademik, tes minat, bahkan semua perangkat tertulis. Yang ketiga, orang tua. Jadi yang 3 ini kita kumpulkan satu di dalam segitiga. Saya mediatornya. Ibu, ini anaknya ingin jadi arsitek. Akademiknya cenderung ke teknik dan art atau ke saintis, ke art. Jadi sains itu ada sains teknologi, ada sains naturalis yaitu kimia dan biologi, ada saintis yang ke art seperti arsitektur misalnya atau yang lainnya. Nah, ini minatnya, terus hasilnya sudah sesuai, memadai akademiknya, dia bagus di bidang ini. Nah, tinggal orang tua, tapi saya arsitek apa? Suka ngegambar bangunan katanya gitu kan. Mungkin dia tidak tahu atau misalnya ada kendala atau apa-apa, ini dijembatani. Nah, gimana sekarang ada kasus juga, ada kasus yang unik, salah satunya contohnya ya, dari 3 elemen yang sering saya temuin, yang sering saya pertemukan maksudnya gini. Satu, ada satu anak SMA 5, Bandung, gitu ya, tahun dulu-dulu, dia itu dari daerah Cililin, di Jawa Barat itu ke gunung sekali gitu. Dia bisa masuk ke SMA 5 karena memang dia undangan, berprestasi di SMP-nya. Sehingga dapat undangan dari SMA 5 Bandung ya. Kalau yang dari luar Bandung, saya katakan SMA 3, SMA 5, SMA yang seperti itu terbaik, pamornya masih terbaik, famous-nya negeri masih terbaik di Bandung. Masih sering diminati ya, masih sering diminati gitu. Nah, ini dia masuk ke SMA 5, itu diiringi dengan doa sekampung Cililin. Karena berhasil masuk ke sekolah favorit saat itu dengan susah payah undangan. Jadi betul-betul, jung ke Bandung, sana pergi ke Bandung, sekolah ke kota sing jadi dokter. Bayangkan, dia langsung didoakan sama orang sekampung sing jadi dokter. Image itu selalu mengiringi dia, dan dia dibiayain oleh kas desa Cililin untuk dimodalin kosannya di awal-awal oleh, jadi mewakili suatu daerah terpencil di pinggiran Bandung, di gunung, untuk bisa masuk ke Bandung. Luar biasa. Bebannya dia tinggi sekali. Terus dia curhat sama saya. Bunda, sebetulnya saya tuh pengen masuk ke IT ITB. Ya masuk. Si mana sini semua? Talent mappingnya ada, akademisnya ada, dia prestasi di IT-nya ada. Hah? Ya udah, masuk saja. ITB apa salahnya? Nggak bisa. Penduduk Cililin sudah menginginkan saya jadi dokter. Sebentar. Ini ada yang aneh. Saya bilang, ada yang aneh, luar biasa. Kenapa emang dengan penduduk Cililin, nak? Saya ini diberikan restu, diberikan modal, diberikan doa oleh sekampung di Cililin. Saya sudah seperti ingin disumpah harus masuk ke dokteran. Terus, kamu gimana? Ini di sini biologi kamu pas-pasan. Dia di science ya, di itunya, di IPA atau di dulu IPA ya. Sekarang Mia ya. Nah, ya sudah, kamu tinggal nerangin. Saya sudah coba terangin sama orang tua. Maaf, Pak, saya nggak bisa ke kedokteran. Saya mau milih IT. IT itu apa? Komputer. Ngapain kamu jauh-jauh ke Bandung sekolah ke komputer? Di balai desa juga ada komputer. Oke. Jadi sudah tidak nyambung antara dikasih knowledge dari anak kepada orang tuanya karena keterbatasan dari informasi. Saya bilang, terus kamu maunya gimana? Saya mau nyoba ke kedokteran saja, Bun. Kamu bisa. Tapi saya sering pingsan kalau ada darah. Aduh, saya bilang, gimana kamu laki-laki ya? Saya takut darah, saya nggak kuat sama bau rumah sakit.
terus kamu mau tetap ke kedokteran? Demi orang Cililin, saya akan mencoba jadi dokter. Coba bayangkan. Dia daftarlah ke kedokteran di Unpad. Set. Terus ya, kasih tahu kamu jadi dokter apa nanti. Saya kasih tahu ya, saya titip bila kamu kamu nggak ketemu lagi, saya sudah kontaknya ganti atau kamu ganti. Kamu kalau mau ke kedokteran, kamu berjuang dengan maksimal demi orang Cililin. Nanti kamu ngambil jurusan spesialisnya manajemen hospital atau administrasi yang berhubungan dengan hospital. Kamu tetap dapat profesi dokter, tapi kamu bukan menangani pasien secara langsung, tapi manajemen IT-nya. Atau kamu masuk ke jurusan radiologi yang berhubungan dengan IT dari radiologinya. Saya nggak tahu ada IT-nya seperti apa, tapi yang saya tahu sekilas itu saja. Cari spesialnya di situ. Gitu ya, Bun. Saya pengen lari dari kehidupan. Kamu nggak bisa lari. 6 tahun kamu selesaikan sampai koas, terus kamu selesai profesinya itu, ngambil yang lain lagi, biar kamu tetap namanya ada DR-nya, tapi kamu tugasnya di rumah sakit sebagai, mungkin sebagai logistik, atau sebagai ahli IT-nya, atau sebagai apanya. Dia cuma, alhamdulillah ada jalan keluar. Kata dia itu. Dia memaksakan diri, walaupun dia muntah-muntah, takut sama darah. Itu dorongan ajaib yang pernah saya terima. Dorongan eksternal gitu. Itu jadi tantangan kamu, alhamdulillah enggak sekampung Cililin, hanya orang tua saja. Jadi tinggal bicara baik-baik, cari berikan informasi dan minta tolong orang dewasa lainnya untuk melengkapi data itu. Datanya bisa dari minat kamu secara verbal. Dan kamu bisa membuktikan kalau minat itu memang bakat kamu dengan hasil karya. Godaan-godaan berupa orang tua tidak tahu, orang tua tidak mendukung, itu adalah tantangan. Jadi agar kamu bisa menjadi sukses, butuh tantangan. Gak bisa tanpa tantangan kita sukses. Karena Allah menginginkan kita seperti kupu-kupu. Kalau kepompong kita gunting membantu kupu-kupu agar dia cepat keluar, dan terbang, itu malah mematikan seekor kupu-kupu. Ketika kepompong itu tertutup dan kupu-kupu itu menggesek-gesekan sayapnya badannya untuk robek, merobek kepompong, disitulah tantangannya. Merobek kepompong sakit. Merobek kepompong itu butuh perjuangan. Kalau kamu mau jadi kupu-kupu cantik, kupu-kupu yang bisa berguna bagi kehidupan, butuh tantangan. Orang tua adalah bagian dari tantangan kamu. Terangkan dan tunjukkan komitmen kamu kalau itu memang bakat kamu. Insya Allah. Sertakan juga doa ya. Insya Allah ya. Dan jangan pernah negatif thinking pada orang tua. Karena kita seperti lem lalat. Kalau kita negatif, maka orang tua akan negatif. Lingkungan juga akan negatif. Undang dulu positif. Kalau kamu positif, bismillah, bismillah. Saya mau ngomong ke orang tua. Nah, atau keliling tadi, cari BK, cari wali kelas, pengaruhi mereka. Bu, saya tuh ini, Pak, saya tuh ini. Panggil orang tuanya, insya Allah. Jangan berantem. Ya? Oke, okay, siap Bunda. Iya, jadi ya jadi kuncinya tadi membuktikan ya kepada orang tua, karena itu pengalaman saya juga. Jadi memang harus ada bukti sehingga orang tua kayak bukti dan juga ada apa ya dasar yang kuat kenapa kita mau memilih jurusan yang kita inginkan. Yeah. Ini Bunda by the way sudah 9:30 Bunda. Oh iya. Sekalian kita closing, tapi sebelum closing panitia menitipkan untuk memberikan door prize atau gimana ya Ira ya? Memberikan bingkisan untuk penanya terbaik. Jadi tiga atau gimana? Dua, Kak Ira? Dua atau ya. Dua? Nah, dari Bunda Evi pilih satu, dari Teh Kristi pilih satu. Jadi ada dua pemenang. Oke, sebenarnya yang nanya itu yang luar biasa. Ya, Teh Kristi ya, Ira. Yeah. Yang nanya itu yang luar biasa. Kalau saya ada hadiah tiga-tiganya, saya kasih sih tiga-tiganya. Tapi karena kita harus milih dua, jadi saya pilih untuk memberi semangat pada yang paling kecil
kupu-kupu yang mau jadi kupu-kupu ya sudah saya berikan kepada yang dari tes fisik salah ya kan pilih yang kalau aku pilih yang kasih Kak Rovita deh boleh dari segar ya. Oh, selamat, alhamdulillah. Sebenarnya pengennya ngasih ya ke yang lain juga ngasih ya. Tapi panitianya nanti nunggu seminar yang lain lagi aja ya. Insyaallah. Barakallah untuk adik-adik semua ya. Insyaallah. Bunda, silakan tesis. Iya, makasih banyak kepada Bunda Evi yang udah banyak sharing tentang bakat, kemudian juga tentang passion dan bagaimana kita menyusun karir serta karir, aktivitas, dan rencana studi, bahkan mimpi-mimpi besar kita gitu ya, mimpi-mimpi kita ke depannya mau seperti apa. Mudah-mudahan dengan kita bisa menggali minat kita, bakat kita, kemudian kita komitmenkan bakat kita menjadi passion, kita bisa membawa keberkahan ya. Baik itu keberkahan bagi diri kita sendiri, kemudian bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan bagi dunia gitu ya, dunia akhirat bahkan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, dan kalau misal nih teman-teman di sini pengen tahu bakatnya apa, itu bisa hubungin Temali, jadi bisa follow IG Temali, Instagram Temali itu, Instagram aku mungkin tulisin ya di kolom chat. Sebentar. Ya. Jadi kalau ya, bisa nanti bisa kalau yang masih GJGJ masih nggak tahu atau kurang yakin langsung aja ke tes minat bakat ya. Tes itu bisa satu di Temali ya. Iya betul banget Bunda. Jadi kalau kalau di Temali itu kita menyediakan tes talent mapping. Jadi kalau teman-teman berminat bisa nanti ngehubungin adminnya Temali. Itu nanti ada prosedurnya seperti apa, kayak gitu. Oh. Itu paling kalau dari saya, mungkin ada pengumuman dari panitia, mungkin aku langsung serahin aja ke MC, ke Ira, silakan. Iya, terima kasih banyak Teh Tristi dan Bunda Evi atas sharingnya. Oke, paling tadi mau mengingatkan lagi, selamat buat Kak Imanda Yasika dan Siska Rovita nanti bisa menghubungi panitia ya kontak yang ada di grup WhatsApp. Oke, untuk ya menerima hadiahnya. Terima kasih ya. Nah, Tira, ya. By the way, masih kalau ada yang masih penasaran dan sebagainya, boleh misalnya saya sudah janji cepat, mudah-mudahan rezekinya saya bisa menjawab cepat. Bisa di Instagram ya, misalnya @bunev. Singkatan dari Bunda Evi sih sebenarnya Bunet, @bunet itu aja singkatan DM aja misalnya pun tadi ada yang atau malu-malu sekarang atau nggak keburu saya pengennya sih ngejawab secepatnya kadang-kadang harus pending silahkan coba untuk DM @bunet mudah-mudahan saya bisa membantu apa yang menjadi keperluan dari teman-teman semua gitu Saira ya silahkan iya yeah. Nah, mungkin tadi juga kan belum semua ya pertanyaan itu bisa terjawab di sini. Itu tadi bisa ditanyakan di grup WhatsApp ataupun bisa DM langsung ke @bunev. Atau mungkin butuh apa tes langsung dan sebagainya, butuh memetakan potensinya bisa ke Kak Tristi ya, ke Temali. IG-nya apa tadi? Tes Tristi @temali ya? Iya, temali. Okay. Ada di kolom chat Bunda. Siap-siap. Nanti saya akan mengintip juga. Oke, okay, siap. Siap-siap. Iya. Ya, alhamdulillah gitu ya, acara inti sudah selesai. Tadi ya sekali lagi gitu terima kasih banyak tadi cukup apa ya? Sangat-sangat menarik. Gitu terutama tadi ternyata masih ada ya gitu dan bahkan banyak sekali yang galau ini sudah sesuai passion atau belum gitu apakah bahkan tadi bagaimana cara meyakinkan passion kita kepada orang tua kita gitu karena bahwasanya kan dua-duanya juga kedua pihak pasti ingin yang terbaik ya gitu. Dan ternyata ya bahkan gitu setiap orang tuh punya keunikannya masing-masing gitu bahkan Allah berikan tadi 2-4 bakat ya Bun ya. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir saya punya bakat apa, itu pasti ada. Itu bahkan ya perlu diasah gitu supaya menjadi skill.
Dan tadi juga udah dibahas juga ya, bahwa ya minat, bakat, passion ini ya bisa kita manfaatkan gitu ya. Bahkan bisa jadi sejalan dengan ya karir kita, atau bahkan tadi menjadi transstress ya, yang biasa apa ya kita tunjukkan dengan hobi gitu. Bahkan tadi juga ada statement menarik juga ya gitu, passion itu tidak sah apabila tidak ada komitmen gitu ya. Daripada apa ya, kalau mood-moodan apakah itu bisa dikatakan passion? Wah, ternyata belum juga ya, ini menjadi PR juga nih. Dan bahkan menjadi sukses pun butuh tantangan gitu. Ya, semoga juga gitu ya, dengan passion kita, dengan potensi kita, dengan minat bakat kita yang kita punyai, ya ini tuh bisa menjadi bahan kontribusi kita gitu dalam menjalankan ya tugas-tugas amanah gitu yang Allah turunkan kepada kita. Oke, paling segitu aja untuk kali ini. Dan sebelum itu mau mengingatkan kembali, kami udah share link formulir untuk ya sertifikat webinar hari ini. Itu jadi karena linknya terbatas hanya sampai jam tertentu, jadi lebih baik segera diisi dari sekarang. Terima kasih juga Bunda. Nah, sebelum ini kita ada sesi foto dulu. Iya, foto bareng dulu biasanya nih. Nah, semuanya boleh dibuka kameranya. Saat ini kita mau foto bersama dulu. Ini kalau di saya sampai 5 capture. 5 capture. 4 sampai 5 capture. Jadi kita akan ya 5 kali berpose ya. Gitu, karena enggak tahu ini ada di page-page sebelah mananya. Oke, panitia sudah siap? Peserta sudah siap? Udah dibuka semuanya? Sudah ya, buat. Oke, sip. Nah, ini masih ada di beberapa yang belum dibuka. Ayo, boleh dibuka dulu. Mungkin buat yang perempuan disiapkan dulu hijabnya. Iya, boleh pakai mukena juga mungkin. Boleh ya. Pakai mukena atau apapun yang ada di kiri gitu. Kanan. Oke, siapkan pose terbaiknya ya. Nah, ini nampaknya sudah ada nih. Dulu, Kak. Ayo, dibuka kameranya. Oke, kalau gitu kita langsung saja ya. Panitia sudah siap. Kita berpose. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, yang ketiga. 1, 2, 3. Aku masuk ya. Nah, yang terakhir. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara sampai akhir. Dan tadi mau mengingatkan kembali untuk diisi formulirnya, dan juga ini panitia mau ada poster lagi. Nah, dan juga kami mau menginformasikan kalau dari kami Bumi Insan Madani akan mengadakan workshop career class for fresh graduate, find your passion and profitable career. Nah, ini cocok banget nih buat peserta gitu ya, bahkan barangkali teman-teman di sini punya keponakan atau misalnya punya saudara gitu yang masih fresh graduate atau mau fresh graduate, ya ingin mempunyai karir yang seperti apa gitu. Apalagi kan transisi dari masa-masa sekolah menuju fresh graduate, bahkan menuju karir, itu kan pasti sesuatu hal yang mengagetkan gitu ya untuk beberapa orang. Mungkin ini adalah workshop yang sangat tepat. Nah, ini masih coming soon. Untuk info lebih lanjutnya, silakan follow @BumiInsanMadani.
Oke, dan juga ya kami mau mengingatkan kembali, ya kami membuka juga peluang bagi teman-teman di sini yang mau berdonasi. Dan juga dan mau berdonasi juga. Dan ini panitia ada posternya. Terutama untuk yang sedang mengalami bencana gitu ya di Sumedang. Itu atau mungkin ya dalam rangka yang mengikuti ya webinar ini pun ya mangga gitu. Kami sangat open sekali untuk menerima donasi dari teman-teman sekalian. Ya, di sini sudah tertera ya. Untuk penyalurannya kemana, bisa ke scan yang ada di sini maupun transfer ke rekening BNI Syariah. Oke, paling itu. Dan ya, karena acara juga sudah selesai, waktu juga sudah menunjukkan jam 9.46. Ya, alhamdulillah sudah di penghujung acara. Sebelumnya, saya, Ira, selaku MC, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada ya perkataan yang kurang berkenan dan sebagainya. Mudah-mudahan ya bisa segera Allah luruskan. Oke, sebelum kita tutup, marilah kita ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Dan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dadah semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Makasih Bunda. Sampai jumpa kembali ya. Terima kasih banyak buat seluruh peserta. Silifna sama banyak yang Livka. Sudah mulai deh. Terima kasih ya, Kak. Izin lift ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.